dimulai saja ya dok. Dokter awalnya belum mengangkat, nanti belakangan aja sambutannya. Boleh, monggo. Ini sudah okay. persis jam satu toh? Iya. Iya, saya admit dulu ini, yang. Bukan. Saya bukan, ya. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya para peserta, pembicara maupun moderator. Host hari ini dalam alumni berbagi seri 7, memilih jenjang studi PPDS, anak, anestesi, radiologi, dan patologi anatomi. Sebelumnya perkenalkan saya Kemala Tola, perwakilan dari unit alumni FKKM KUGM. Sebelum memulai acara hari ini, Uh, saya mengucapkan terima kasih kepada para pembicara yang bersedia mengisi hari ini serta host kita Dr. Dian uh, Nur MSC SPA PhD. Uh, nanti akan dimulai acaranya ya, dengan sambutan dari Dr. Awalia tapi akan disusulkan gih, karena beliau masih belum bisa dihubungi. Nanti untuk selanjutnya uh, setelah pembukaan yang pertama memulai sharing hari ini adalah Dr. Theodora Karolin, MSC PPDS Radiologi, perwakilan dari PPDS Radiologi, lalu dilanjutkan oleh Dr. Muhammad Yogi Prandani, perwakilan dari PPDS Anestesi, lalu Dr. Muhammad Ridodotus Solihin sebagai perwakilan dari PPDS Patologi Anatomi, dan terakhir dari Dr. Mika Tandra Tampubolon sebagai perwakilan dari PPDS Anak. Nanti akan terakhir ada diskusi dan tanya jawab oleh Dokter eh, Dr. Dian Nurputranggi. Oke, okay. langsung saja saya berikan ke moderator dulu nih, sambil follow okay. up dari dokter awalnya. Hmm. Silakan, Hello, dokter Ya. Yeah. Oke, okay, terima kasih dokter Kemala atau Bu Kemala atau Mbak Kemala, <laughs> ya, saya jadi bingung ini. Jadi, <laughs> saya kumpul di sini itu menyapa. Wow. Semua langsung saya merasa muda. Moga-moga masih terlihat muda ya, <laughs> walaupun entah nih efek muda betul atau muda karena kamera ya, Kalau kameranya kalau kita pakai Oppo kan kameranya kamera no, kamera bohongan ya. Jadi mm -hmm. kelihatan mudah. Yang di depan-depan juga semoga demikian. Baik, rekan-rekan sekalian, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita masih berkumpul di sini, bisa bersama-sama kita ikuti forum alumni berbagi kali ini dengan topik bagaimana toh kesan-pesan dan bagaimana toh kita kalau menjalani PPDS. Sama dengan saya di sini ada beberapa teman-teman residen, baik itu residen dari PPDS eh, DV, eh, PPDS Radiologi, PPDS Patologi Anatomi, kemudian dari Anestesi dan Reanimasi ya Anestesiologi dan yang terakhir PPDS Anak. Oke okay, uh, berhubung ini saya juga bingung sebenarnya saya tuh moderator tapi diminta untuk mengenalkan diri juga ini ya sudah saya saya kenalkan sedikit sedikit lah untuk yang belum mengenal saya ya wajar teman-teman dari uh, banyak yang belum mengenal saya karena saya sebenarnya uh, tidak darah biru murni asli UGM ya saya dulu S1 lulusan Universitas Brawijaya angkatan tahun 2000 kemudian 2006 lulus terus terpental dulu tiga tahun di Papua sana di Papua pegunungan Rimba, di Enarotali kalau ada yang pernah ke Danau Paniai itu adalah daerah yang cukup dingin dan enak layaknya Swiss oke okay, kemudian di situ kelupaan, ya, kelupaan karena keenaan belajar di sana, bangun klinik sampai punya tiga, terus lupa kalau sudah urusan sama bisnis begitu lama-lama baru sadar oh otak saya tambah buntet di sana. Nah, baru setelah tahun 2009 diingatkan sama beliau adalah salah satu yang berjasa buat saya dalam Prof Sunarti ini diingatkan, gue sekolah di nah, ya Akhirnya lepaskanlah semua yang ada di sana itu dan masuk ke UGM 2009 itu ya. 2009 UKM baru satu setengah tahun terjadi perubahan mendadak saya harus belajar dulu S3 ke Jepang sampai 2014 itu yang empat tahunan itu ya. ya itu yang terjadi semuanya juga nggak menyana-nyana presiden hanya setahun terus dipindah ke Kobe selama selama berempat tahun di sana juga saya belajar jadi presiden juga selain ngurusin PhD-nya juga magang juga nah ini yang membedakan nanti saya akan tanya pada teman-teman semua bagaimana rasanya jadi presiden di Indonesia. Nah, kalau saya pernah merasakan dua residen yang berbeda, yang di sana jelas enak, yang di sini jelas lebih enak karena lebih banyak pasiennya. Di sana enak, enak duitnya maksudnya, begitu. Ya terus uh, pulang dari sini akhirnya ya beginilah meluruskan residen di sini dari awal lagi. Alhamdulillah setelah itu selesai tahun dua tahun yang lalu dan sekarang saya bekerja sebagai dosen di Departemen Alam Kesehatan Anak, tapi saya juga menjabat sebagai Sekretaris Prodi S2 IKK. Uh, saat ini juga sering jadi mangkalnya, sering di Gedung Tahir. Dan tapi ya ini ketiban sampur juga ini. Ya semoga masih diberikan kekuatan ya. Pak Kaula Wala kuata, tahun sejak bulan Februari kemarin ya, Maret kemarin saya juga menjadi kasat gas COVID-19 untuk Rumah Sakit Bayangkara. Hanya gara-gara praktek di sana, terus di sana tidak ada yang muda yang paling muda dokter spesialisnya saya mau ndak mau akhirnya nerima padahal seorang spesialis anak ya, ya. sudahlah begitulah hidup sehari-hari saya sampai saat ini alhamdulillah masih diberikan sehat dan tentunya nanti teman-teman akan banyak belajar bagaimana tuh caranya bisa menghandle banyak hal nanti saya akan tanya dan saya teman-teman yang ada sudah hadir di sini bisa mendengarkan pasti masing-masing baik dari dokter Rido tuh dokter Theodora dokter Yogi dokter Bika punya pengalaman yang berbeda dari masing-masing. Untuk itu, mungkin tidak usah panjang lebar lagi ya Mbak Mbak Kemala kita langsung saja mengundang pembicara kita yang pertama ya Dokter Theodora Karolin Sihotang Sihotang ya Dokter ya bukan si Tohang ya, iya. bukan si Tuhan Allah. Allah, untung saya hampir nggak salah sebut ya si Tohang. Nanti kalau si Tohang saya langsung menanyakan apa ada saudara ya dengan Coki si Tohang ya mirip sekali wajahnya ya. Ya. Yeah. Yeah. Oke, okay. bahkan ini teman saya pun mah mirip ya. Iya benar ya Foxy ya. Ya ini teman saya kenalkan, ini adalah partner saya <laughs> baru di praktik namanya Foxy. Foxy salam dulu. Eh, bukan Foxy ini Wolfy ya. Halo, apa kabar? Halo. <laughs> ya. ini kita akan bacakan dulu sebentar ya. Ya, Wolfy ya, saya bacakan dulu ya. Oke, okay. Dr. Theodora ini eh uh, saat ini menempuh pendidikan di program PPDS radiologi beliau itu lulusan dari Universitas Gajah Mada dengan IP-nya cum laude ya, luar biasa. Kalau saya dulu IP-nya kemelut ya. Zaman saya dulu 3,55 itu masih masuk kumlot. Nah, kalau sekarang ikut aturan sekarang jadinya nggak kumlot. Makanya saya bilang kemelut. Nah, seperti itu. Kemudian setelah, setelah sudah menyelesaikan dua magister di dua yang berbeda yaitu Magister of Healthcare Management dan Magister of Science on Health Economics, Policy and Law Specialism on Health Economics. Luar biasa. Gimana caranya bisa dua? Itu nanti ceritakan itu harus ya. Saat ini sudah pernah bekerja sebagai dokter umum di Klinik 82 sama saat dokter internasional di RSPU Harjulukito ya. Saya melihat di daftarnya teman-teman hmm. yang hadir sekarang ada yang lagi intern di RSPU itu. Saya terkenal beberapa di sini. Nanti mungkin bisa ada yang tanya-tanya gimana supaya bisa selamat gitu. Ya selamat dari kodanya tentara gitu ya. Oke. Okay. Tanpa ada banyak sekali pelatihan dan simposium yang sudah diikuti dan pencapaian akademiknya wow luar biasa saat ini sudah melakukan penelitian juga dan juga penelitian di pusat kebijakan dan pembiayaan kesehatan cukup banyak nanti kalau teman-teman mau berkenalan lebih lanjut silahkan hubungi Dr Theo di Instagramnya ya ya gitu ya Wolfie okay. oke okay. tanpa berpanjang lebar lagi saya persilakan Dr Theo monggo silakan diceritakan kesan pesan dan perjalanannya sampai masuk BPJS Radiologi kesulitannya apa apakah harus ada yang pernah dengar dulu ya haruskah mau masuk radiologi itu haruskah menikah dulu karena nanti terpapar radiasi terus nah itu ceritakan biar nggak ada ragu-ragu masuk radiologi oke silakan waktu dan tempat ya, 20 menit ya saya persilakan dokter Teo. ya terima kasih atas tempat dan waktunya kita langsung aja ya Sekarang dulu. Mohon apa slide-nya sudah kelihatan? Ya, sudah. Sudah, sudah. Dong. Sudah. Ya, uh, Oke, okay, ya. Pertama, terima kasih atas kesempatannya untuk berbicara di alumni Berbagi ini. Kita uh, sifatnya sharing aja ya, ringan aja ya. Jadi, saya dengan uh, Theodora Katolini biasa dipanggil Dora, saya merupakan PPDS Radiologi Angkatan Juli 2019 kemarin. Uh, Pertama-tama, mungkin Beberapa dari teman-teman di dari UGM ini masih agak ragu-ragu ya kalau masuk radiologi. Maksudnya, uh, padahal sebenarnya radiologi itu satu uh, cabang yang sangat luas ya. Jadi kita memang merupakan cabang yang menggunakan imaging uh, untuk penegakan diagnosis dan terapi menggunakan sinar pengion maupun non-pengion. Sekarang uh, modalitas radiologi itu udah banyak, udah banyak yang menarik juga. Jadi satu-satu uh, kita bahas nih. Oke. Okay. Ya jadi kalau uh, sedikit mengenai sisi uh, Departemen Radiologi FKPTMKA, kita tuh pengen uh, spesialisnya tuh unggul, inovatif, mandiri dan standarnya inspirasional dan uh, mau mengabdi ke masyarakat. Uh, untuk staf pengajar kita sendiri tuh ada beberapa. Jadi mungkin bisa saya satu ini dengan Prof Arif uh, beliau merupakan dosen kita di bidang minat kepala leher dan neuroradiologi. Dokter Bagas Woto ini merupakan dokter spesialis radiologi, spesialis radiologi intervensi, dan juga uh, spesialis kedokteran nuklir. Lalu dengan kepala departemen kita, dengan dokter Lina Koridah, beliau merupakan salah satu staf yang bidang minatnya di payudara pencitraan perempuan. Lalu ada Dr. Sidar dengan bidang minat radiologi intervensi, uh, Dr. dokter Henry Kusumo juga di radiologi intervensi, dokter Anita Ekoati yang merupakan bidang minat torak, Dr. Yana Supriyatna ini merupakan kepala departemen KPS kami jadi kami kalau PPDS ini dekatnya sama beliau mudah gulanya sama beliau lalu juga akademis juga sama beliau lalu ada dokter S R yang merupakan bidang minat torah dokter Hesti Gunarti radiologi anak dokter Sireparadi Radioterapi, dokter Higati radioterapi dokter Bapang Krut Wanto atau dia panggil dokter BPU merupakan bidang minat abdomen Dokter Bambang Supriyadi, dokter dan staf muda kita ada dokter Huda, dokter Amri, dokter Afif, dokter Hanif dan dokter Eriko, dokter Lydia dan dokter Ajang. Nah kalau misalnya persiapan sendiri mungkin uh, pasti semua yang mau persiapan mau masuk radiologi udah pernah baca ya untuk yang uh, di website kita eh, itu kan semua ter uh, berlaku untuk semuanya. Uh, saya bahas mungkin yang setelah itu. Jadi biasanya kalau di Red Sarjito itu setelah melewati administrasi kita akan ada seleksi lagi di bagian masing-masing. Nah, kalau di radiologi sendiri itu ada uh, pertama itu wawancara. Jadi kalau wawancara di radiologi itu semua uh, kandidat itu akan berbicara dengan semua konsulen. Nanti konsulen-konsulen kami ini akan membagi tugas untuk menanya-nanyakan, ada yang menanyakan mengenai kesiapan, ada yang menanyakan mengenai Uh, apa namanya uh, lebih ke teori ada yang menanyakan ke bidang dan minat uh, kandidat sendiri itu nanti uh, kalau sekarang uh, kemarin itu berbasis daring uh, cuma nanti untuk berikutnya mungkin ada perubahan lagi ya selanjutnya ada tes bahasa Inggris nah untuk tes bahasa Inggris yang dilakukan di radiologi itu nanti mungkin beda sama kayak TOEFL atau IELTS kita lebih menguji mengenai yang lebih diuji itu mengenai kefasihan kita dalam menggunakan bahasa Inggris yang spesifik di bidang kedokteran dan radiologi. Jadi itu juga nanti akan diuji di ujian presentasi jurnal. Jadi di jurnal presentasi jurnal tersebut kita disuruh memilih untuk jurnal yang akan dipresentasikan lalu nanti akan ditanya tanyakan untuk memastikan ke, kemampuan kita untuk menyerap dan memahami. Jurnal-jurnal uh, tersebut, karena memang kalau di radiologi sendiri, kita masih dipaksa untuk me membaca yang terbaru supaya tetap update. gitu Yang terakhir itu ada minat dan bakat, jadi kalau minat dan bakat itu terserah masing-masing. Kalau yang saya dengar dari yang uh, yang lalu itu, mereka disuruh membuat video singkat mengenai apapun. Itu misalnya yang memasak, bikin video yang memasak, yang sepak uh, bola, uh, memvideo dia sedang berolahraga apapun, untuk memaparkan Kira-kira uh, ada talenta-talenta apa yang lain yang teman-teman kandidat itu punya sebagai nilai plus? Kalau pas zaman saya dulu sendiri kita sih disuruh untuk nyanyi di tempat ya, ada yang disuruh nyanyi, ada yang disuruh diuji mengenai uh, kemampuan olahraga dan lain-lain gitu. Itu Nanti ada juga sih seru juga gitu. Nah lalu kalau untuk kuota, jadi kalau untuk kuota peserta didik radiologi sendiri itu bervariasi tiap semesternya. Uh, pertimbangannya ada pertimbangan berapa yang keluar, lalu ada berapa kandidat yang uh, me, uh, mendaftar. Nah, kalau ini data tahun 2014 sampai 2017 kira-kira sebagai demikian. Tapi uh, waktu zaman saya, jadi kita yang seleksi itu ada 17 orang, yang keterima ada 8, dan pas kita masuk, total peserta selam, seluruh radiologi itu ada 80 orang. Nah, untuk kalau misalnya mau membandingkan nih antara UGM atau apa ke tempat lain gitu, jangan ragu kalau di UGM itu kita tuh pendidikannya relatif sangat baik dibandingkan universitas-universitas uh, lainnya. Uh, waktu dua ujian nasional terakhir itu kita punya juara satu sih Indonesia senior saya uh, Mas Panji. Uh, lalu yang kemarin ini memang karena berbasis daring jadi tidak ada permasalahan, tidak ada ranking atau juara jadi tapi tetap kita radiologi UGM lulus 100% untuk kegiatan pembelajaran sendiri jadi mungkin ada yang bilang kalau oh, radiologi kan boring ya sebenarnya enggak banget jadi karena kita tuh punya banyak sekali topik dan banyak sekali modalitas kita tuh dituntut untuk terpapar sama semua teknologi-teknologi ini ya saran kalau misalnya mempertimbangkan mau masuk ke radiologi atau enggak, memang saran saya sih termasuk orang-orang yang suka dengan yang tidak yang yang tidak terlalu gagap teknologi mungkin maksudnya kalau agak uh, ya. jadi sekarang kita nanti akan banyak berurusan sama komputer memang untuk menulis ekspertis kita juga mengetik jadi kecepatan mengetik itu juga sesuatu yang uh, lumayan sangat membantu untuk kehidupan sehari-hari Nah, kalau sehari-harinya kita di radiologi itu tiap pagi, jam kerja dari jam 7 sampai jam 4 sore, jam 7 pagi dulu sebelum social distancing, kita ada ilmiah pagi. Uh, di situ kita akan refreshing uh, materi, lalu ada laporan jaga, ada membaca jurnal, ada uh, pemaparan referat, dan lain-lain. Tapi sekarang semuanya ini dipindah ke berbasis daring, melalui Webex atau Zoom. Nah, setelah itu, ini mungkin lebih bisa membayangkan kalau dengan video ya, saya ada sedikit video yang kemarin itu dibuat sama instalasi radiologi untuk memaparkan kita sehari-harinya gimana setelah era COVID kemarin. Nah ini dari yang membuat dan mengisi juga dari residen-residen kita makanya kalau masuk radiologi itu sering sekali ditanyakan mengenai minat dan bakat. Karena jangan kaget, karena memang nanti selama residensi akan digali terus dan dikembangkan lagi. Gitu. Nah, selain radiologi diagnostik, kita itu ada uh, radiologi terapi dan radiologi nuklir. Tapi memang untuk PPDS-nya kita belum ada di sini. Cuman uh, Kesi dari radiodiagnosis nanti akan ada rotasi juga ke sana jadi akan terpapar juga sama topik-topik radiodiagnostik, radioterapi dan radionuklir. Nah jadi memang uh, kalau misalnya sehari-harinya nanti kita uh, proses belajarannya paling sering tuh hands-on jadi nanti ada kasus apa lalu kita konsulkan dengan konsulen kita diskusi lalu bersama-sama membuat uh, bacaan atau ekspertis. Nah, kalau misalnya uh, di Sarjito sendiri, kita punya beberapa modalitas yang sekarang sudah bisa disediakan, yang CT Scan, ada MRI juga, USG, lalu polos, uh, foto polos itu ada uh, foto kontras, ada uh, bone density ada OPG. Jadi untuk pembelajaran tuh sudah ter, uh, termasuk sangat lengkap untuk uh, modalitas yang ada. Nah, jadi biasanya kita konsul, konsul seperti ini, jadi Uh, langsung tanya, langsung diberikan uh, materi gitu. Jadi kalau konsulen kita sih di radiologi itu sangat dekat, ya, maksudnya mereka benar-benar uh, secara pribadi langsung mengajarkan satu persatu ke apa namanya resident-resident gitu Nah selain uh, konsulen, memang kita sehari-hari karena sangat berkaitan erat sama grafer ya perlu juga untuk dekat dengan mereka dan untuk kelancaran sehari-hari ini pemeriksaan kontras lalu yang tadi adalah radiologi intervensi yang kita di sini juga punya banyak untuk konsultan yang khusus radiologi intervensi dan juga banyak juga kolaborasi sama bagian-bagian lain untuk tindakan-tindakan radiologi intervensinya. nah kalau untuk era COVID sendiri saya uh, mungkin perlu juga ya memaparkan kalau misalnya dari Departemen Radiologi dan khususnya dari Sarjito kan sangat uh, memperhatikan ya untuk PTDCPDS-nya khususnya untuk Radiologi sendiri jangan takut kalau teman-teman pengen daftar uh, setelah era COVID ini gimana sih PPDS kok kayaknya di tempat-tempat lain tuh sangat berbahaya atau gimana Tapi kalau di Radiologi sendiri sih so, uh, sampai sekarang belum pernah ada yang Uh, ya Karena kita APD-nya selalu lengkap, diberikan uh, masker, diberikan uh, pelindung diri, juga kalau untuk di tempat-tempat yang resiko terpapar tinggi, kita dikasih on-off, jadi untuk paparan terhadap pasien itu semakin minim, dan seperlunya uh, juga social distancing di bagian itu sangat diberlakukan gitu untuk lagi impertensi saya percepat sedikit. Ya. kira kira seperti itu ya gambarannya di sehari Nah, untuk selanjutnya, jadi kalau sehari-hari di sana kita kan langsung dibagi-bagi nih berdasarkan oh, topik dan berdasarkan modalitas nah biasanya itu setiap bulan akan diganti-ganti topiknya bisa macam-macam lati apakah thorax, muskuloskeletal, GI, gastrointestinal, urogenital, radiologi anak, kedokteran nuklir nanti itu semua akan ada urutannya nah kalau misalnya permasalahan hambatan tadi udah sedikit dibahas ya jadi kalau menurut saya sih selama ini yang saya perhatikan memang kalau hambatan internal tuh ada aja uh, mungkin yang masuk ke radiologi atau mungkin ke bagian-bagian lain juga merasakan kalau ini tuh bukan pepat saya gitu. Kayaknya saya peminatnya kurang di situ. Jadi ada beberapa yang agak terseok-seok uh, untuk pembelajarannya. Jadi mungkin memang untuk masalah motivasi dan pemilihan itu harus dipikirkan matang-matang dulu sebelum masuk. Uh, yang kedua ya memang fisik ya. bukan Maksudnya bukan fisik dalam arti, wah kayak di pelonco, gitu. Tapi memang nggak bisa dipungkiri kalau sehari-hari di rumah sakit itu kita terpapar banyak uh, hazard ya, maksudnya occupational hazardnya dan juga ada beberapa stasi kita akan terpapar radiasi. Mungkin yang saya tadi dibahas sama Dr. Dian memang uh, disarankan untuk uh, menikah dulu, mungkin punya anak dulu karena nanti akan terpapar radiasi. Cuman uh, kalau saya pribadi sih saya memang uh, tidak terlalu khawatir karena selama kita ada melakukan pemeriksaan yang diberikan terpapar radiasi kita selalu disediakan. Uh, apron dan steroid uh, shield untuk uh, melindungi uh, dari organ-organ vital kita yang sensitif terhadap radiasi. Uh, tapi ya tetap perlu uh, untuk menjaga fisik masing-masing. Lalu untuk eksternal, nah ini mungkin 90 sampai 95 persen permasalahan uh, resident itu yang akhirnya menyebabkan untuk harus ada yang keluar atau ada yang cuti itu permasalahan keluarga. Jadi uh, permasalahan keluarga tuh bisa macam-macam ya kalau Uh, yang saya tahu, tapi uh, saran saya sih memang untuk memitigasi hal ini ya memang sebelum melakukan, masuk ke PPDS itu harus sudah mantap dan dukungan penuh dari keluarga, dari anak, dari orang tua supaya uh, tidak terjadi hambatan di tengah-tengahnya lalu yang terakhir, yang pemasangan finansial apakah kesiapan atau tidak, ini masing-masing uh, ya untuk nanti kesiapan bagaimana lalu selain itu juga kita uh, sering sekali ikut pertemuan ilmiah di nasional, regional maupun internasional. Nah, uh, kalau radiologi sendiri sangat meng encourage untuk presiden-presidennya untuk aktif di sana. Jadi selama ini kita selama tiga tahun terakhir dari 2019, 2019 itu kita sudah juara regional tiga kali, nasional 20 kali, dan internasional satu kali dan yang paling terakhir ini senior saya, dan juara poster presentation di Global Radiology Education. Ini tarafnya internasional, walaupun memang kemarin itu di Bali dilakukan. Nah, selain mengikuti, juga kita banyak juga menyelenggarakan. Jadi kita sebagai panitia yang mengerjakan dan mengadakan PTPT ini. Ini juga kan untuk manfaat kita juga ya untuk update ilmu dan juga bisa komunikasi dengan bagian-bagian lain, gitu. Nah, selama saya di radiologi itu kita sudah menyelenggarakan tiga. Yang pertama, PIP Breast, uh, Oktober tahun kemarin, dan Neuro Radiologi, tahun ini, Februari kemarin, dan juga kolaborasi dengan ortopedi dan uh, patologi anatomi kemarin mengenai bone and soft tissue tumor update. Nah, selain yang lokal, kita juga sering mengundang kuliah-kuliah pakar dari luar negeri. Nah, ini yang baru Januari kemarin kita kedatangan tamu dari Prof. Rudi Ngarsil Ini tuh beliau merupakan mantan presiden Kolegium Women's Imaging se Eropa. Jadi beliau tuh benar-benar ilmunya tuh update terupdate terbaru yang kita undang untuk mengupdate presiden-presiden kita di UGM. Selain itu juga kemarin itu pernah dari Prof. Ruth Pineapple dari Belanda dan Jessica Lund dari Amerika ini merupakan Society of Breast Imaging selain itu juga ada Dr. Paul Sarjo, beliau merupakan salah satu konsultan muskuloskeletal di Indonesia radiologi yang uh, terkemuka juga nah selain itu ya kita itu tadi belajar ya kita kalau di radiologi itu nggak hanya melulu melulu uh, belajar 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 tapi kita juga aktif di kegiatan kegiatan biasa paris. Uh, GM, makanya yang punya bakat-bakat memasak, bakat-bakat olahraga kemarin itu sangat di-encourage untuk supaya kita juga bisa uh, aktif di acara-acara uh, seperti ini. Selain itu juga ada usia sosial, tiap tahun dua kali, lalu ada uh, malam keab untuk uh, resident residennya Ya, uh, sementara mungkin uh, itu dari saya cukup Uh, bisa di-follow untuk media sosial uh, Radiologi UGM di Youtube, Facebook, dan Instagramnya. Terima kasih. Oke. Okay. Terima kasih, Dr. Teo. Mantap. Luar biasa. Ceritanya dari radiologi ini. Jadi saya menarik sekali tadi ya. Jadi teman-teman yang ada sekarang ini, jangan lupa kalau mau masuk PPDS radiologi bukan hanya otak tapi juga bakat ya. Berarti kalau misalnya yang nilainya sama 70 70 gitu yang diterima tuh yang bisa main sepak bola ya. <tutuk> Mungkin ya. iya. Berarti nanti bukan lagi ada ajang Indonesian Idol yang namanya radiologi idol ini. <tutuk> 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 ada medical idol dokter, kita selalu idol. itu uh, kita tunggu itu nanti biar melawan medical idol dari anak tuh siapa yang... oh, <tutuk> ya. <tutuk> oh <TOI> ya, Rahmat Fahru Rozi itu ya <tutuk> Oke, okay, terima kasih. Uh, saya kira nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya, menarik sekali presentasi dari Dr. Teo ya, itu teman-teman sekalian yang saat ini sudah hadir, teman-teman bisa perhatikan bahwa di radiologi tidak hanya semata baca foto saja, tapi jangan salah ya, teman-teman dari radiologi itu juga memegang peranan penting, khususnya di COVID-19 ini kalau baca radiologinya bukan baca ke arah ground glass opacity, teman-teman yang ke dalam nggak akan mau itu untuk melakukan swab ya atau memutuskan melakukan swab salah satunya begitu tuh kita juga sangat bergantung pada teman radiologi terutama anak ya kalau meningkatnya politis itu seringkali malam-malam atau cedera kepala malam-malam jam setengah satu malam dibangunin Mbak apa CT scan kepala gitu ah, jam setengah satu ya, malam ya mestinya mereka ada tahu setengah, setengah satu malam tidak dibacain kepala berarti pasti jatuh atau gimana ya dan itu mereka selalu siap sedia ya. jadi teman-teman radiologi juga memegang peranan penting dalam sejarah dalam rangkaian lini manajemen pelayanan medis untuk pasien-pasien kita. Oke, okay. terima kasih Dokter Theo. Nanti kita akan sambung ceritanya nanti di diskusi ya setelah kita menyaksikan sharing dari teman-teman yang lain. Untuk yang kedua, saat ini langsung saja. Ini Bu Awalnya belum datang juga ya. Oke, okay. no problem. Oke untuk selanjutnya kita akan dengarkan sharing dari Dr Muhammad Yogi Prandani ya dari Anestesiologi dan Terapi Intensif. Sekilas saya bacakan untuk CV beliau jadi Dr Muhammad Yogi panggilan Dr Yogi ini juga lulusan satunya dari Universitas Gajah Mada dengan cum juga. Sekarang lama-lama minder juga ya. Eh. Subhanallah, hebat-hebat semua ini. Dan kemudian eh, lulus tahun 2016 ya sebagai medical doctor -nya. masih dengan juga ya, beda banget sama saya, kemelut-kemelut terus ini. Kemudian setelah itu sekarang melanjutkan eh, PPDS, Anestesiologi dan Terapi Intensi sejak tahun 2019. Adapun Riwayat pekerjaan beliau ini sempat bekerja di Happyland Medical Center, kemudian Rumah Sakit Bupuk Altim mantap luar biasa dan sempat juga menjadi asisten di departemen patologi anatomi dan DV rupanya DV dan PA tidak bisa meraih cintanya seorang Muhammad Yogi masuknya ke anestesiologi malah gitu dulu sama kok dokter Yogi dulu saya itu maksudnya mau masuk anestesi sama dulu cita-cita setelah pulang dari Papua karena sempat jadi kepala rawat intensif di sana cuman pada saat masukkan pendaftaran tiba-tiba tuh anestesiologinya tuh dihapus tercoret Apa, anak saya oh. bingung siapa yang ganti ternyata ibu saya Nah, seperti itu. Ya sudah, akhirnya manut saja masuk anak, jadinya seperti ini sekarang. ya. Oke, ada banyak juga capaian oleh beliau selama ini, dan ini sepertinya dia juga termasuk orang yang sangat intuitif. Nah, ini teman-teman bisa, kalau mau bekerja sama dengan beliau, termasuk orang yang fast learner ini, dan bisa bekerja under pressure, dicantumkan semua di dalam CV-nya. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, Dr. Yogi, saya persilakan men-sharingkan bagaimana Halo, Anestesi. Oh, halo Mas. mas ya. selamat siang. Yes. Nah, alhamdulillah, ya, Mas Dian. Alhamdulillah, Luka. alhamdulillah. Luka. alhamdulillah. Luka. alhamdulillah. Luka. 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 Ya, yeah. oh, teman-teman yeah, semua yeah, beliau yeah. ketua unit alumninya nih sekarang sudah rawuh. monggo Dokter Mas Yogi tunggu sebentar yeah, yeah. ya kita saksikan. Siap Dokter, okay, monggo Dokter okay. Wali ya. Siap. Eh, halo, apa kabar? Wah, ini ini murid as asisten saya nih yang sekarang di anestesi nih Mas Yogi. Nah, mas Yogi ini, ya. Dokter Wali kurang melai hatinya Pak Yogi ya rupanya. Loh, kan <laughs> istrinya, istrinya sudah masuk kulit. Masya Allah. <laughs> Tidak ada suami istri pun jadi, nggak ada akal. Ya, dulu dulu ternyata Pak Yogi itu mau masuk mau jadi asistennya dokter Awalia karena PDKT sama istrinya sekarang itu kali toh. Oh, ya, nah, ya. akhirnya ya, jadi. Biasa. <laughs> Terima kasih Dokter. Okay. Monggo Dokter. Belakang. Okay. tadi sudah siapa ya Mas Dian ya? Yang tadi Ayo, Dokter Theodora sampai Dokter. Dokter Theodora dari radiologi. mana? Radiologi. Oh, radiologi. Oke. Ya. Oke. Uh, terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, buat teman teman semua selamat selamat siang. Mohon maaf ini saya agak terlambat berjoin karena satu dan lain hal, tadi kelupaan terus terang uh, <coughs> terus ditelepon ram ditelepon ini. Ya baiklah uh, sesuai dengan acara-acara alumni berbagi yang sebelumnya itu kita memang saat ini kita akan memberi uh, memberi apa namanya memberi kita saat ini akan membahas tentang lagi mas satu lagi uh, ppds radiologi anak dan siapa ya mas Gian ya radiologi anatomi dokter Oh patologi anatomi, yeah, patologi Ya, nah, ini pesertanya nih banyak nih yang ikut nih partisipannya banyak nih uh, apa yang mendaftar cukup banyak. Nah, kemudian untuk <tuh> seperti kita ketahui bahwa semua departemen yang kita masukin itu cukup 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 bermacam-macam dan cukup variasi sengaja campur antara satu dengan yang lain departemen itu dalam satu sesi itu ada sesi klinisnya kemudian ada sesi pendukungnya itu supaya teman-teman juga bisa mendapat masukan dari sesi-sesi yang lain harus kemudian juga buat teman-teman atau adik-adik yang sudah bergabung di sini supaya bisa menginformasikan ke teman-temannya bahwa ini bisa juga diikuti oleh luar FKK ini biasanya udah daftar banyak sih biasanya. Berapa ya Dokter Kamala yang daftar? Biasanya udah banyak ini. Oke. Okay. 245, kemudian... Dok. 245, Dokter. Oh, kok ter-mute lagi, Dokter? Ya. Oke, okay, 265. Banyak puluh 265. Nah, oke, okay. terus kemudian kemudian yang penting lagi juga ini nih beberapa departemen ya terkenal nih anak-anak juga terkenal salah satunya dia sering jadi juara nanti bisa lihat itu kemudian juga salah satu departemen nih bagian anak yang terbagus di Indonesia karena biasanya anak FK tuh sukanya mencari PPDS di tempat yang senternya itu memang terbagus di Indonesia baik dari sisi apa namanya baik dari sisi hasil ujian nasionalnya yang tinggi maupun dari hasil sisi penelitian penelitian yang dihasilkan maupun juga dari alumni alumni yang sudah tersebar di mana mana karena memang sebagian besar orang sih kan nggak nggak akan jadi peneliti kayak Mas Dian kayak saya tapi kan lebih ke arah bagaimana dia nanti akan berpraktek di luar negeri di apa di tempat yang akan dia kunjungi seperti itu. Nah, terus kemudian uh, yang selanjutnya adalah anestesi. Jadi anestesi memang departemen yang cukup berat ya, Mas Yoga ya, uh, itunya ya, Mas Yogi, ininya cukup Ito. berat. Tentu. Uh, tapi nanti kita pengen tahu juga sih ke Mas Yogi sampai seberapa besar beratnya, kemudian juga. Di alumni berbagi ini kan juga kita pengen tahu bakat-bakat apa yang atau e, setiap orang tuh punya keinginan. Tapi kita juga tahu bahwa kadang keinginan itu juga belum tentu sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan kenyataan dalam artian mungkin kita berbakat dengan bidang tertentu gitu. Nah, nanti Mas Yogi tolong di share ya kalau jadi <coughs> dokter anestesi itu harus seperti apa? Mungkin dia harus cool atau dia harus terampil apanya? Itu tolong di share se detail-detailnya sehingga jangan sampai nanti ada yang tes masuk keterima dan ternyata setelah masuk di departemen tertentu misalnya departemen kulit oh ternyata si tuh sukanya anestesi misalnya gitu kan bisa aja atau Mas Yogi ternyata sukanya kulit ternyata kebalik sama ideal gantian <gak> nggak bercanda ya kan gitu ya. harus uh -huh. kemudian yang lainnya adalah departemen patologi anatomi jadi departemen patologi anatomi itu zaman dulu kalau Uh, apa Teman-teman itu kadang suka tertariknya, tuh, hanya bagian klinis yang dia bertemu dengan pasien. Tapi ternyata, di pat patologi anatomi itu juga, kita sangat dibutuhkan sekali, kan? Jadi, ternyata setelah era BPJS ini, setelah era BPJS itu, departemen-departemen yang dia uh, memang... apa ya, yang departemen-departemen yang dia itu memang... Uh, pendukung seperti radiologi juga patologi anatomi itu ternyata memang uh, take home nya tuh tinggi nah, dan bahkan saya juga dengar dari uh, istrinya Prof. Dodo Dr. Iryani Wati yang dari patologi anatomi oh enak kalau patologi anatomi itu sambil membaca slide pun bisa sambil dasteran di rumah katanya gitu nah ini kalau Mas Yogi kan nggak bisa dasteran kalau nanti pasiennya kena atau apa ter itu terkena infeksi sekunder gitu nah seperti itu nah, hmm. kemudian juga tadi radiologi juga sudah disebutkan radiologi itu tadi saya juga uh, nggak sempat mengikuti tapi saya tahu sekali jadi dokter Lina Korida bahwa radiologi itu memang uh, radiologinya UGM itu uh, cukup terkenal dan saya sukanya itu adalah dosen-dosennya itu bersemangat sekali jadi dosen-dosennya itu bersemangat melakukan inovasi apalagi di era health informatics itu Radiologi itu akan menjadi departemen yang riset-risetnya atau inovasi-inovasinya itu yang akan paling ditunggu-tunggu dibandingkan de departemen lain. Jadi dia akan memiliki inovasi di bidang health informatics yang paling apa? paling canggih mestinya karena dia bisa dikirim dalam melalui foto, gambar dan lain sebagainya. Dan tentu saja take home-nya juga tetap akan tinggi karena itu merupakan salah satu departemen yang dia memang dibutuhkan atau KSM atau dokter spesialis yang dia memang dibutuhkan di rumah sakit rumah sakit. Jadi termasuk mayor ya. Ini kalau kayak, kayak patologi anatomi semua ini uh, mayor mayor. Jadi kalau misalnya ada rumah sakit tipe tertentu dia memang harus menerima uh, dokter radiologi karena nggak mungkin suatu rumah sakit tuh nggak ada dokter radiologinya atau dokter uh, anestesi juga. Ya itu saja Mas Dian. <tipun> Matur nuwun sangat. Ini saatnya video, kalau saya pakai video terus langsung ngeheng gitu. Terima kasih sekali dan senang sekali bisa bergabung. Terima kasih juga kepada moderator Dokter Dian. Ini baik baik sekali ini banyak banyak cerita, banyak sharing ke teman-teman dan juga tolong bagi teman-teman atau adik-adik alumni FKK, MK, UGM yang saat ini bergabung, jadi supaya uh, ikut memantau uh, Instagramnya uh, Unit A karena akan ada acara-acara yang atau inovasi, kok bukan inovasi lah, uh, acara baru atau program baru yang pasti akan menarik. Nah, salah satunya nanti Meridian Medical Charity Night akan ada lagi dan sistem yang uh, dengan sistem yang online juga dengan cara webinar musiknya tuh webinar uh, musiknya tuh secara online jadi tidak secara off air tapi on on uh, online tapi dia dengan di alumni profesional, jadi menarik lah. Nanti bisa menarik, seperti kita melihat TV gitu, Mas Dian. Mas Yoga, jadi tolong dipromosikan. Oh. Uh, tapi yang pasti, nanti dari kita ikut acara Medical Charity Night atau malam Medical Charity Night itu, kita bisa. Yang pasti, kita bisa menyumbangkan uh, dana bagi teman-teman uh, di garda depan COVID nih. Kita sekarang baru sangat prihatin ya Mas Dian ya. Mas Dian tahu sendiri bahwa terjadi peningkatan cukup tinggi di Jogja untuk kasus Covid. Dan di luar Jawa itu kami juga dari Kagama Kedokteran kemarin juga beberapa masih belum terkirim permohonan APD karena karena masalah pengiriman terbatasnya APD dan lain sebagainya. Sehingga nanti eh, saya berharap adik-adik sebagai dokter itu memiliki rasa ingin membantu teman-temannya atau koleha dokter-dokter di seluruh Indonesia melewat-lewat jalur keagamaan nanti apapun berapapun cuma katakanlah hanya istilahnya tuh 50.000 atau 25.000 pun itu akan sangat berarti bagi kita semua nah, kemudian selain itu juga kita akan memberi apa memberi apa ya istilahnya memberi apresiasi pada adik-adik kalau untuk ini mungkin dari alumni UGM saja untuk uh, akan mengikuti uh, sharing untuk pengambilan ATLS, ACLS, dan lain sebagainya. IKG, dan lain sebagainya. Karena sementara ini kan berhenti ya Mas Yogi ya, kursus ATLS, ACLS Oke. kan berhenti. Nah itu nanti kita akan membuat uh, sesi yang gratis bagi hanya bagi yang ikut acara Medical Charity Night itu. Uh, dengan SKP uh, sharing uh, persiapan untuk ATLS, ACLS, itu aja ya. Pasti akan sekali akan banyak acara-acara uh, yang nanti, uh, uh, apa akan muncul dari unit alumni? banyak ide, kebetulan lah. Yang pasti itu dulu tentang Meridian dan Medical Charity Night, dan diikuti saja Instagram alumni maupun diikuti saja acara Zoom, uh, acara. Acara alumni berbagi ini karena akan ada acara menarik yang dinamakan sebagai uh, bukan magang tapi mentoring. Jadi mentor alumni mentoring. Jadi nanti akan bekerja sama dengan unit alumni dengan bukan Bu Mei akan uh, bidangnya Wakil Dekan Bu Mei ini akan bekerja sama dengan bidangnya Bu Gandes untuk membuat sesi mentoring. Jadi kita akan mengikuti cara mentoring seperti di negara-negara uh, maju kebetulan saat ini kami lihat dari kebetulan saat ini kami memang sebagai mentor di University of Melbourne suami saya kebetulan jadi itu nanti kita akan membuat sesi mentoring ya oke okay, terima kasih kita tutup saja acara hari ini, eh tutup salah salah maksudnya sekian saja, <tuk> <tuk> kok tutup nanti Mas Yoga udah gak jadi acara, maaf Madian, eh, sekian saja Pak apa pid pidato, sambutan saya, mohon maaf lahir batin, selamat mengikuti, selalulah menjadi alumni UGM, yang eh, alumni yang menginspirasi dokter yang bisa selalu berbagi dengan cara apapun. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita buat semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Awalya Febrina, PhD spesialis dermatologi konsultan. Alhamdulillah, beliau ini termasuk salah satu sempai panutan atau senior panutan saya. Jadi saya jadi semangat meneliti karena beliau ini. Ternyata susah juga menjadi peneliti sekaligus klinisi sekaligus di struktural, tapi beliaulah yang menjadi contoh saya ternyata membagi waktu itu bisa kalau dilakoni dengan uh, dengan semangat membaca dan manajemen waktu. Dan tak lupa cinta ya. Cinta, kalau beliau dapat cinta suami, pasti cinta istri saya ya. Ya, seperti itu. Oke. Okay. Uh, rekan-rekan sekalian, ini saya juga melihat banyak yang bergabung di Youtube. Ada 40 lebih yang menonton di Youtube. Alhamdulillah. Semoga nanti dari tayangan kita ini senantiasa bermanfaat ya. Dan memberikan inspirasi Amin. untuk rekan-rekan semua. Nah, eh, lanjut kita sambung kembali untuk Dr. Yogi. Saya persilahkan akan mensharingkan pengalaman beliau selama belah, sekolah di PPDS Anestesiologi dan Terapi Intensif. Monggo, Dokter. Waktu dan tempat saya Ya, ya eh, terima kasih banyak, Dokter Dian, atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada seluruh panitia yang sudah bekerja terlangsung acara ini. Oke okay, jadi mungkin um, 15 sampai 20 menit ke depan karena nama saya mau Taufik Dani di sini saya akan menyampaikan sesuai judul slide kami soal info tentang anestesiologi dan terapi intensif. Oke, okay, next. Oke. Okay. Uh, jadi ini saya ambilkan langsung ya dari persalinan uh, per per perkonsil KKI nomor 38 tahun 2015 tentang standar kompetensi dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif. Uh, next. Jadi mungkin yang ada di bayangan para uh, alumni sekalian atau beberapa orang kebanyakan uh, anies itu hanya bekerja di kamar operasi dan di ICU. Ternyata tidak. Jadi memang untuk uh, ranah yang ranah kerja kita itu ada lima tempat sebenarnya. Pertama di ilmu kedokteran peri operatif. Jadi untuk pasien-pasien yang akan menjalani operasi, kita memberikan pelayanan asal-asal medis baik itu para operasi, interoperasi dan post operasi lalu kedua untuk penata laksanaan nyeri, baik nyeri akut maupun nyeri kronis, dan pada nyeri kanker dan juga nyeri pasien paliatif. Baik itu penanganan nyerinya secara maupun non invasif maupun non-invasif. Lalu tentang ilmu anestesinya sendiri, tentang pelayanan denis, bagaimana tentang memberikan obat sedasi, obat obatan anestesi, obat analgesia, ane dan obat peluntur otot. Dan yang terakhir adalah, yang keempat adalah pelayanan kedokteran gawat Gaud darurat, terorisasi, serta care. Dan yang terakhir adalah ranah ilmiah dan penelitian. Oke, okay, uh, next. Ini adalah foto sarjito dari atas. Mungkin teman-teman tahu kita itu letaknya mungkin yang dibayangkan teman-teman kita kerjanya banyak di uh, gedung beda sentral dan di depan di GT ya. ternyata tidak ya. Jadi seluruh area ini termasuk area kerja dari anestesi ya. Jadi kita tuh bisa dari ujung depan sampai ujung belakang dari uh, seluruh sarjito. Gitu. Kenapa bisa? Next. Jadi memang uh, ada paradigma baru ya tentang anesthesia without all. Jadi anestesi itu saat ini bekerja sudah tidak lagi terbatas di dalam dinding operasi ya. Jadi sekarang sudah banyak prosedur-prosedur yang dilakukan di luar uh, ruang operasi yang membutuhkan anestesi. Nah, ini kita kenal sebagai NORA ya, non operating room anesthesia. Jadi kita banyak uh, membantu memfasilitasi tindakan-tindakan invasif -tindakan uh, dan non invasif atau tindakan diagnostik di luar kamar operasi yang memang membutuhkan uh, fasilitasi tindakan agar tindakannya dapat dilakukan dengan lebih nyaman atau pasiennya terhindar dari rasa nyeri. Contohnya misalnya uh, ada penyuntikan obat-obat kemoterapi -obat di bangsal uh, anak, di bangsal estela. Jadi obatnya dimasukkan, obat kemonya dimasukkan intratekal langsung, nah itu biasanya dibantu, dibantu fasilitasi oleh anestesi. Kemudian tindakan-tindakan diagnostik, misalnya seperti tindakan radiologi yang memang dilakukan pada anak-anak kecil, anaknya tidak bisa tenang, nah itu bisa dibantu uh, difasilitasi oleh anestesi. Jadi seperti itu sehingga memang kerja kita sudah tidak lagi terkungkung di uh, dalam ruang operasi saja. Oke okay, next. Oke okay, lalu untuk layanan kita sendiri di Sarjito, uh, untuk layanan perioperatifnya itu di kamar bedah, di ruang pacu, layanan MAC. Nah ini layanan monitor anestesi care ini yang uh, melayani yang memberikan pelayanan uh, untuk uh, keliling di Sarjito. Lalu layanan resitasi ada di ruang res IGD, ada tim medis emergency dan tim code blue. Lalu untuk ruang perawatan intensif ini ada ruang ICU, ruang HCU dan uh, isolasi intensif di Covid -19, uh, pasien Covid-19. Ini di ada ruangan baru ya di namanya ruangan kaca untuk isolasi intensif di Sarjito terkait pasien Covid. Lalu layanan nyerinya ada poli nyeri, ada pain service dan yang terakhir adalah tentang pelatihan simulasi. Ada code blue dan early warning system, ada Altem, dan lain-lain. Oke. Okay. Sedikit tentang profil departemen. Next, hmm. saat ini staf pengajar aktif di anestesi ada 19 dengan tiga beliau ini sebagai ketuanya, Dr. Sudadi sebagai kepala departemen, beliau konsultan neuroanestesi dan anestesi regional. Lalu ada dokter, Dr. Med. Untung widodo spesialis anestesi konsultan intensif Beliau uh, sebagai kepala sekolah kita ya sebagai ketua program studi. Dan untuk ketua KSM anestesi di Rumah Sakit Sarjito itu ada Dr. Birowo spesialis anestesi konsultan uh, kardiopasukular anestesi Kardiovaskular. Oke okay, next. Jadi untuk menjadi seorang resident anestesi tahapan yang dibentuk sama ya ini lima tahapan yang bukan resident anestesi untuk menjadi seorang residen di Sarjito mahasiswa FKKM KUGM itu yang kita lalui ada lima tahapan ya. seleksi admin, tes akademik, tes psikiatri, tes kesehatan sama wawancara. Ini saya ambilkan dari kalender seleksi residen yang tahun ini yang baru saja selesai kemarin. Yang membedakan kita dengan saya yang berbeda dari tiap departemen itu adalah karakter di tes akademik dan wawancaranya. Gitu sih. Kalau tadi dari Dokter Theodora dari wawancaranya dia mengenai semua konsulen terus ada membuat video minabot juga. Nah kalau di kita itu um, Tes akademik seperti biasa, mengerjakan soal lalu untuk wawancaranya ini kita uh, bertemu langsung dengan uh, konsulen jadi satu satu peserta seleksi akan uh, berhadapan langsung dengan tiga konsulen lalu nanti akan ditanyakan seputar kehidupan pribadi seputar minat lalu uh, tentang apa yang akan uh, rencana ke depannya. jadi memang lebih banyaknya wawancara itu lebih banyak bersifat pertanyaan-pertanyaan pribadi untuk uh, mengulik seperti apa karakter peserta uh, yang di seleksi oke okay, next ini kurikulum kita yang dibuat oleh uh, Perdatin. Uh, ada sekitar 39 modul. Jadi model pembelajarannya modul-modul gitu. Itu harus diselesaikan dalam waktu pendidikan 8 semester. Dimana dia sudah dibagi untuk tahap satu, tahap 2, dan tahap 3. apa saja yang perlu dipelajari. Nah merah ini yang dipelajari tahap satu, yang kuning di tahap dua dan yang hijau ini di tahap tiga. Uh, next, terus untuk keseharian kita di anestesi, kita uh, untuk pengisian data pasien, dan untuk persiapan anestesi esok harinya, itu kita tuangkan ke dalam logbook yang berbentuk digital. ya. Jadi ada di SIM anestesi. Jadi di sini, uh, contohnya misalnya tanggal pemeriksaan berapa, nomor RM pasien, terus ada diagnosis dan rencana tindakan. Dan nanti ketika klik, kita klik nama beliaunya pasien ini, nanti di situ kita bisa masukkan uh, hasil pemeriksaan fisik malamnya tentang data preoperasi dan rencana pemeriksaan yang akan kita lakukan. Jadi saat ini logbooknya sudah berbentuk digital untuk data pasiennya. Dan untuk laporan juga, laporan pasien juga kita langsung buka dari sini. Jadi dari si manesnya, data pasien yang diklik nanti kelihatan catatan pembiusannya seperti apa. Oke, okay. terus kilas info tambahan. Next, selain program PPD1 di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif juga sudah ada pendidikan dokter subspesialis atau PPDS2, di mana ada tiga konsultan, yaitu konsultan anestesi obstetri atau KAO, yang sudah berjalan lalu uh, rencana tahun ini ada dua tambahan yaitu KAKP konsultan anestesi kardiovaskuler dan KIC konsultan Care. Uh, next. Oke okay, jadi selain hidup di kamar operasi kita juga uh, ada beberapa kegiatan yang memang rutin dilakukan jadi uh, biar bergerak aja gitu kan kalau di kamar, di kamar operasi cenderungnya diam dan duduk kalau misalnya aman tapi kalau tidak aman tetap aja berdiri diri juga nah kalau misalnya Selain itu, di tiap sore atau tiap weekend itu ada kegiatan eksko, ya. kita bisa olahraga. Oh, ini ada beberapa eksko di anestesi. Ada sepak bola, badminton, tennis, uh, biker club, sama ada ABBUS. ABBUS itu ini ya, nge ya. Jadi, kalau teman-teman yang punya bakat di nge nah ini ada, acara, ada band namanya ABBUS yang sering juga rutin buat ngisi acara di kampus dan di Sargito. Untuk sepak bola sendiri itu ada acara tahunan namanya Anestesi Cup. Jadi, kita yang mengadakan itu acara sepak bola. Kita ngadain antar rumah sakit se Jogja. Terus kalau anestesia Bakekop juga ada acara tahunannya namanya Letur di Anestesi ini sudah masuk tahun kelima ya tahun ini. Tapi sayangnya karena COVID-19 jadi e, sementara acaranya tertunda. Oke, okay, next. Lalu ada acara lagi namanya Sambung Rasa ya. Jadi ini acara dilakukan sekitar setiap tahun sekali. Jadi ini semua semua orang ada di sini ya. Semua staff dan semua residen ada di sini soal namanya sambung rasa jadi menyampaikan selama tahun ini apa saja yang sudah dijalani bagaimana evaluasinya jadi kita sekalian cerita dengan uh, pengelola pendidikan apa saja bakal kita temui untuk masa depannya lalu uh, pengelola pendidikan akan mendengar uh, apa saja yang kira-kira bisa difasilitasi untuk perbaikan pendidikan kita selama uh, jenja, uh, di waktu berikutnya seperti itu Lalu, next, untuk acara ilminya, yang kita lakukan, jadi ada SOAC, Symposium on Anesthesia Complications, ini biennale, jadi acara 2 tahunan, yang selalu kita lakukan, nah, harusnya, ini pada belakang 2018, nah, harusnya tahun ini kalau tidak ada COVID kemarin terlaksana, tapi karena ada pandemi ini, jadi acara ini ditunda. Next, nah, salah satu outcome dari, oke, okay, next nah salah satu outcome dari SOAC ini adalah jurnal komplikasi anestesi yang teman-teman bisa akses di anestesi.fkum.ac.id jadi di sini hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh guru-guru kita ini semuanya ada di sini jadi merupakan salah satu sumber juga next oke jadi selain kita ilmunya diasah ya terus olahraga juga ternyata rohani kita juga diasah di, di anestesi ya jadi ada kegiatan sejak tahun ini sudah mulai blok di lakukan itu namanya anestesi mengaji ya. Jadi ini kegiatan pengajian kita mulai setiap pagi biasanya sebelum memulai morning uh, morning meeting atau parade pagi setiap jam 7. Nah ini acaranya dilakukan setiap jam 6 ya. Jadi mengundang Ustadz, kita belajar agama sama-sama ya. Nih lihat aja ini ya. Ini kita bahas fikih salat nih tiga pertemuan sendiri ya. Jadi teman-teman anestesi itu salatnya harusnya udah mantep banget ya. Ini tiga pertemuan bahas salat ya. Oke. Okay. Next, lalu uh, Next sekilas tentang Diklat anestesi. Jadi selain semua program tadi, kita juga ada program pelan -pelan dan pelatihan. Ini adalah daftar rumah sakit yang sudah melakukan kerjasama dengan kita ya. Jadi workshop uh, sistem EWS dan konsul di rumah sakit. Ini 49 itu data per 2018. Ya. Jadi sebenarnya udah lebih lagi. Jadi model in-house training adalah kita dari anestesi itu berangkat ke rumah sakit terkait untuk melatih uh, tentang desain sistem EWS dan konsul di rumah sakit uh, tersebut ya. Jadi kita yang berangkat ke sana bersama konsulen dan uh, tim residen untuk melakukan pelatihan ini. Next, selain itu, oke, okay, next. Nah, selain itu juga di diklat anestesi juga luarannya selain pelatihan Code Blue dan sistem EWS itu ada juga uh, pelatihan Altem yang diikuti oleh seluruh uh, mahasiswa yang sudah selesai Koas yang akan menjalani upaya PPD ya. Oke, okay, Event Management yang kita sudah kerjasama sama EKG okay, itu acara rutin tiap Sebelum ke KMPPD, lalu ada juga acara uh, ini Anesthesia Complication Management yang tadi kita lakukan 2019 rencana tahun ini belum terlaksana karena pandemi. Oke untuk mendukung semua kegiatan diklat itu next, dan nah, kita juga sudah punya ruang simulasi yang terstandar ya. Jadi ini semua alat ada udah lengkap di situ di dalam uh, etalase. Terus ada ini juga high fidelity manekin. Jadi manekin yang biasa bisa kita gunakan untuk pelatihan. Jadi ini high fidelity mannequin ya, jadi sama kayak mannequin di skill set, jadi manekinnya bisa nafas, bisa ada nadinya ya, jadi bisa ada respon uh, hemodinamik tergantung dari uh, kasusnya. Terus sudah ada mesin anestesi juga dan ruang fasili, uh, ruang anestesi yang uh, ruang diskusi yang memadai. Ya mungkin sementara itu dari saya, uh, Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan selanjutnya saya kembalikan ke Dr. Dian sebagai moderator. Terima kasih Dokter. Oke hey, terima kasih Dokter Yogi. Alhamdulillah menarik sekali untuk bagaimana kehidupan Dokter Yogi sendiri itu selama di PPDS anestesi. Eh dengar-dengar selama di PPDS anestesi itu saya dengar ada yang jaganya eh, datang jaga besok pulang. Kemudian datang jaga lagi besok pulang lagi. Benar nggak sih itu? Iya, Dok. Uh, jadi untuk karena memang izin, Dok. Kita kan memang kalau dilihat dari pos jaganya, itu kan memang cukup hmm. banyak, dok, dari depan, dari IGD, ACU, ICU. Nah, uh, untuk memang sebelum pandemi, itu memang kita masih yang modelnya jaga, baru pulang, besok setelah hmm. uh, dinas pagi. Hmm. Tapi selama pandemi ini sudah dicoba fasilitasi dengan cara yang habis jaga malam, itu besoknya masuk tim sore, dok. Karena oh. memang masih banyak operasi-operasi uh, yeah. elektif yang belum selesai uh, dari sore. Yes. Seperti itu untuk memerangi beban kerja selama pandemi. Dan untuk... Walaupun dengan pos yang banyak itu, kita modelnya jaganya dibalasin Jadi selama dua minggu itu kita maksimal jaga hanya empat kali, dokter. Selama dua minggu. Nah itu terus, itu baik ya buat semuanya ya. <guluh> yeah. Jadi terus bagaimana kalau misalnya pos jaganya kurang, itu nanti yang backup kakak kelas, dok. Jadi misal oh. misal kami semester satu, misal kebetulan orangnya kurang hanya berdelapan, kekuatan jaga kami cuma 32, sementara pos jaga kita ada 34 satu minggu. Nah 2 kosongnya itu nanti yang backup kakak kelas, dok kakak kelasnya kosong di backup lagi jadi sampai kakak kelas yang harusnya sudah nggak jaga itu masih ya. kebagian jaga karena backup adiknya ah, itu berita yang bagus ya buat rekan-rekannya mau masuk dan anestesi jadi sudah tidak ada yang namanya bulifikasi. eh bulifikasi. boleh ya jadi benar-benar saling bahu membahu itu mantap sekali itu berita yang saya berita baik buat kita semua bahwa harus saling bahu membahu ya seperti dan salah satu keunggulan anestesinya UGM kalau nggak salah anestesi UGM tidak hanya Pekerjaannya tidak hanya membius, tapi dia juga emang handle bagaimana emergency care, emergency management di IGD agak berbeda dengan center beberapa center anestesi yang lainnya. Oke, okay. uh, tanpa yang lebar karena juga waktunya juga terbatas, kita lanjut saja berikutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari PPDS Patologi Anatomi. Di sini sudah tampil dengan gagahnya Dr Muhammad Ridho Solihin Oke, okay. beliau lahir bulan Desember tahun 1990 sama seperti yang teman-teman yang lainnya telah lulusan dari FKKMK UGM 2018. Kemudian eh, setelah lulus beliau sempat melakukan internship di Resudewates Wates tahun 2014 2015 hingga saat ini beliau juga masih merupakan anggota di cabang Sleman dan banyak sekali karya ilmiah diproduksi oleh beliau ada oh, saya tidak perlu sebutkan ya bahkan belum masuk PPDS saja sudah 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 ada beberapa karya ilmiah beda dengan saya yang hmm, baru pada saat PPDS saya terpaksa untuk bikin karya ilmiahnya ya oke okay. Dokter Ridho itu solihin atau Dokter Ridho ya Dokter Ridho akan bercerita tentang pengalaman beliau selama menjalani proses pendidikan di PA ya Patologi Anatomi selama sama seperti Dr. Theo yang tadi di bagian radiologi dan patologi anatomi juga salah satu penunjang medis yang sangat penting, teman-teman sekalian, sama seperti yang disampaikan Dr. Awali. Ya, enak sekali, bisa uh, hanya di rumah pakai daster atau pakai e kaos bisa langsung uang datang ya nah, seperti itu ya kalau kita yang klinis klinis ini dokter anak dokter anestesi harus berpeluh peluh dulu uang juga tidak banyak juga ya seperti nanya kalau itu nanti cerita juga, juga, dokter Mika dulu aja ya iya masa menjadi dokter hanya dipikirkan uang saja oke kita langsung saja kepada dokter Rido waktu dan tempat saya persilakan terima kasih dokter Dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua selamat siang selamat sejahtera untuk kita semua Senang sekali sih yang hari ini saya satu sesi ya dengan teman-teman dari radiologi, dari anestesi dan dari anak ya. Sebenarnya kita sudah sering bekerja bersama begitu, terutama bila ada permintaan biopsi tumor begitu ya pada anak. Nanti kita minta panduan juga dari teman-teman radiologi. Kemudian kadang kalau perlu uh, di anestesi, anaknya tidak kooperatif juga kita minta bantuan dari uh, pendampingan anestesi begitu. Alhamdulillah, jadi kesempatan siang hari ini uh, saya ingin berbagi pengalaman tentang uh, PA dan peluang karirnya di sana. Nama saya Ridho, saya alumni UGM. Terbuka, terbuka, terbuka. Sekarang saya uh, PPDS PA semester 6. Uh, ini IAPI, jadi uh, lembaga yang mengayomi kami saya Indonesia ikatan ahli patologi Indonesia jadi dalam satu marsnya ini yang menarik ya buat saya bersemangat begitu terenyuh ada satu lirik di situ yang menyebutkan bahwa dimanapun berada kita harus siap sedia sebagai penentu dan penegak diagnosis jadi peran kita di sini sebagai ahli patologi sangat penting terutama di kasus-kasus onkologi ya ini adalah Uh, pertemuan IAPI cabang DIG dan uh, Jateng di situ selain kita uh, belajar bersama seminar regional kita juga uh, temu alumni ya di situ ya ini staff dan uh, resident PA tidak semua namun uh, saya ingin lebih banyak nanti membahas uh, apa saja yang kita akan kerjakan di Departemen Patologi Anatomi nanti uh, selama residensi itu yang akan dibahas kemudian akan selalu dikerjakan dan uh, tadi juga sudah uh, sering disebut bahwa uh, dokter PA di rumah bisa sambil kerja sambil dasaran gitu <guruh> itu mungkin uh, yang dulu ya sekarang kita lebih banyak juga ketemu pasien nanti uh, akan saya jelaskan di uh, belakang jadi ini adalah uh, gambaran umum tentang layanan uh, PA jadi yang utama adalah kita melakukan pelayanan diagnostik. Ada beberapa bahan gitu yang bisa kita terima untuk kita lakukan diagnostik. Yang pertama adalah sampel jaringan atau yang dimakan sitopatologi. Kemudian sampel cairan tubuh untuk kita nilai selnya itu pemeriksaan sitopatologi. Kemudian ada pemeriksaan imunohistokimia Kemudian ada pemeriksaan frozen section dan uh, ini yang akhir-akhir uh, ini kita uh, unggulkan ya. Jadi uh, PA UGM, PA SAD itu sudah uh, bisa untuk melakukan diagnostik uh, molekuler terutama untuk kaitan-kaitan yang uh, tumor yang tentang uh, targeted terapi begitu. Pemeriksaan histopatologi, jadi sampel jaringan ya dari kamar operasi kemudian uh, diambil diangkut ke formalin. Nah, di sini tugas dokter PA adalah memeriksa jaringan yang dikirimkan gitu dari uh, rekan-rekan sejawat klinik begitu. Kemudian masuk ke uh, lab uh, setelah jaringan itu terendam formalin kita nilai uh, bagaimana sediaannya gitu ya. Kita ukur, uh, kita timbang, kemudian di sini yang sangat penting sekali. Dokter PA harus uh, periksa uh, sampelnya juga begitu. Karena dari pemeriksaan uh, makroskopik ini kita akan mencari sampel yang representatif gitu untuk kita ambil cup uh, ya untuk diambil jadi sediaan uh, mikroskopis seperti yang di uh, bawah ini di sampel yang besar begitu kita ambil kecil nah kalau dokter PA tidak melakukan ini ya uh, nanti kita bisa miss gitu sebenarnya ada bagian uh, apa tumor begitu kemudian yang kita lihat di mikroskop bukan tumor ya kita harus kembali lagi ke uh, ruang potong jaringan untuk kita lihat lagi nah kalau dari rumah saja langsung periksa slide ya memang bisa tapi kan kita harus melihat sediaannya begitu. Nah, ini adalah satu hal yang sangat penting ya dari ranah kita di PA ya, adalah blok parafin. Jadi, tadi setelah sampel itu diambil, kemudian masuk ke dalam mesin processing sekitar 8 sekitar 14 jam masuk di proses, masuk ke alkohol bertingkat dan sebagainya, masuk ke reagen-reagen. Kemudian nanti akan dibuat dalam blok parafin. Nah, ini harta karun kita ya. Jadi dari blok parafin dari sampel jaringan itu nanti kita bisa lihat nih secara apa morfologi untuk gambaran apa histopea-nya untuk kita buat laporan diagnostik dan juga kita bisa lakukan pemeriksaan imunohistokimia bahkan sampai ke molekuler ya. Nanti banyak hal yang bisa kita uh, olah dari uh, sampel yang sebenarnya kecil ini ya blok parafin karena itu jaringannya biobank begitu. Nah, ini adalah setelah uh, apa tadi ya? Uh, blok parafin itu dipotong. Nah, itu nanti kita tempel di uh, gelas preparat, kemudian nanti diwarnai dan sampai slide itu siap uh, dibaca begitu. Nah, setelah slide siap dibaca, kita akan lakukan uh, diagnostiknya laporan diagnostiknya baik dari jaringan maupun dari sel begitu ya. Nah di sini tugas uh, dokter PA ya dari jaringan tadi yang kita terima kita harus tentukan ya neoplasia kah atau non neoplastik ya. Bila uh, lesinya ini suatu neoplasia maka kita harus lihat ini jinak atau ganas gitu ya. Kadang kan dokter dari klinik juga pengen tahu begitu tentang prognosisnya bagaimana nanti uh, kaitan dengan pengobatannya begitu. Nah di sini Dokter PA mempunyai peran untuk melihat ya selain ini jenisnya apa maka sampai ke subtipe tumornya begitu staging dan grading tumor juga sangat penting untuk kelangsungan pasiennya untuk prognostik dan nanti sebagai data yang bisa dilakukan penelitian di lain waktu begitu. Lainnya diagnostik kedua adalah sitologi jadi yang kita nilai adalah selnya. Ya, pertama sitologi ginekologi dari uh, Pap smear. Kemudian yang kedua adalah sitologi uh, cairan tubuh ya, dari efusi pleura, dari asites, dari urin, dari uh, CSF gitu. Kita bisa nilai uh, selnya bagaimana? Kesimpulan kita sel jinak atau sel ganas. Nah, kemudian kalau memang uh, sel ini ganas, jenisnya apa gitu. Kita bisa berkolerasi dengan teman-teman uh, dari radiologi untuk menentukan kira-kira gambaran morfologinya dari situ apa begitu? Kemudian uh, dari penunjang yang lain lokasinya gitu sampai kita misal menyebutkan ini suatu keganasan uh, paru gitu misalkan Adeno -CA, gitu. ya dan ini yang tadi ya uh, saya katakan uh, blok parafin nah sediaan efusi pleura asites itu ternyata bisa dibuat sel blok gitu sebenarnya sel tapi bisa diperlakukan sebagai jaringan yang nanti bisa di uh, olah lagi gitu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah ini sangat-sangat menarik di situ ya. Ini sekilas tentang imunohistokimia, jadi uh, pemeriksaan tambahan dari tadi uh, apa jaringan. Kemudian kita bisa uh, lihat ya uh, untuk kita tahu asal tumornya uh, dari mana, kemudian asal jenis selnya apa begitu. Juga untuk uh, prognostik dan terapi, misalkan HER2 ya. CA payudara, kemudian dengan ekspresi HER2 dan ekspresi RPR positif, tentunya akan berbeda dengan yang tidak mengekspresikan itu, ya. Utamanya adalah tentang terapi. Kadang juga kita bisa menggunakan imunohistokimia untuk melihat mikroorganisme yang terlibat dari patologi di tumor itu atau di pasien itu, ya. Layanan berikutnya adalah frozen section. Beda dengan yang tadi histologi umum, histologi yang biasa pada frozen section penilaiannya duranto Jadi yang diambil dari uh, rekan dari uh, kamar operasi itu masih fresh. Kemudian kita ambil contohnya sebagian kita bekukan. Nah, setelah kita bekukan kita buat slide dan uh, siap dibaca. Ya, tujuan utamanya untuk melihat ini tumor jinak atau ganas begitu. Kemudian ada juga uh, rekan dari uh, jawat onkologi biasanya yang meminta area ini sudah bebas tumor apa enggak. Nah, itu kita bisa nilai di situ. Bahkan dari bedah anak pada kasus-kasus hispung ini juga prosesnya sangat-sangat membantu, terutama untuk menilai kecukupan ganglion. Jadi, potongan proksimalnya itu sudah apa sudah cukup ganglion apa belum begitu. Ini dari frozen section sampelnya fresh begitu ya. Nah, ini ya. Dokter PA di rumah aja. Enggak ya, kita ada layanan untuk Biopsi jarum halus, kita uh, ketemu pasien di situ. Kita uh, lakukan pemeriksaan uh, anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian kita langsung di situ minta informasi untuk kita ambil sampelnya, untuk kita nilai, kita ambil sedikit, ya, seperti ini, sedikit saja. Lalu kemudian, uh, dari yang sedikit itu, secara sitologi kita bisa uh, lihat selnya. Ini contoh sel tumor, ya teman-teman uh, nanti kalau tertarik masuk PA akan belajar hal yang seperti ini uh, disebut tumor apa begitu ya Dunia kami uh, banyak warnanya ya jadi nggak cuma biru nggak cuma merah ya kadang warna coklat Oke okay. ini adalah biopsi uh, jarum halus dengan panduan USG uh, kita memerlukan uh, apa bantuan dari uh, rekan radiologi untuk mengarahkan jarum kita sudah masuk ke area tumor yang dituju atau belum gitu ya. Pertama pada tumor-tumor yang sangat besar ya, banyak area nekrotik itu kita tidak menginginkan ambil dari situ, kita lebih ambil dari area yang viable atau tumor yang lokasinya lebih dalam gitu ya. Ini biopsi dengan panduan USG ya. Salah satu kolaborasi kita dengan sejawat dari radiologi. Nanti hasilnya sama kita nilai sel tumornya bagaimana gitu. Kemudian biopsi tumor paru kita uh, rutin melakukan pendampingan, jadi dokter paru mengambil sampel, kemudian langsung kita nilai saat itu cukup apa enggak gitu. Bisa enggak nanti dilanjutkan ke pemeriksaan molekuler ya, seringnya kan EGFR begitu. Bisa enggak nanti untuk pemeriksaan uh, yang lain gitu ya, ini uh, kerjasama multidisciplinary uh, tim yang uh, perlu pulmonolog, radiolog, dan uh, patolog di situ uh, bekerja bersama ya. Oke, okay. itu yang sudah kita lakukan dan ini adalah gambaran uh, patolog di era mendatang begitu ya. Patolog akan menjadi bagian integral ya dari uh, proses onkologi yang uh, berbasis pada personalized medicine ya. Kita tahu bahwa sekarang eranya sudah era targeted terapi. Di situ kita kembangkan ini sudah rutin juga dilakukan di Sarjito, banyak konferensi klinik ya atau CPC, ada tumor board, tumor nasofaring, uh, tumor Neuroonkologi, tumor muskuloskeletal gitu juga sudah bersama-sama dari uh, kliniknya, dari uh, kemudian radiolognya, dari uh, PA dan dari bagian-bagian uh, lain yang memang uh, berkesimbung di situ ya. Ini contoh uh, foto-fotonya. Uh, ada perbedaan sebelum dan uh, setelah pandemi. Sekarang kita saat pandemi sudah uh, tetap rutin tapi menggunakan media online ya. Ini, uh, kita punya alat dari uh, mikroskop begitu, kita langsung tampilkan di layar komputer yang kita share ke teman-teman uh, lain begitu ya. Area <tuh> berikutnya adalah molekular patologi ya. Jadi kita sangat-sangat uh, concern ke sini uh, dengan bahan apa tadi uh, blok parafin begitu ya. Ini adalah digital patologi uh, teman-teman dari dulu sudah sudah banyak mengaplikasikan eh, apa, gambaran tadi radiologi itu bisa dilihat eh, dari eh, luar begitu ya misalkan dari tempat yang jauh. Nah, kita PA masih berproses di situ. Jadi kita eh, inginnya adalah satu slide itu kemudian kita eh, rekam satu eh, file, kemudian file ini nanti kita bisa dilihat di eh, bagian eh, di tempat lain begitu. Nanti eh, modelnya jadi kayak telemedicine. Nah, ini kita akan bisa uh, sharing share, sharing konsul gitu ya dengan guru-guru uh, kita di uh, peluang uh, penelitian di patologi anatomi sangat besar ya. Kita punya tadi ya uh, basis uh, blok itu uh, sampel jaringan yang uh, luar biasa juga rekan-rekan uh, dari uh, sejawat uh, lain yang ingin melakukan penelitian Uh, bisa uh, minta apa, kolaborasi juga dengan uh, PA untuk pembacaan ya terutama di bagian-bagian uh, yang sifatnya lebih ke uh, molekuler ini adalah masa depan sitologi dari yang sampel sedikit gitu ya kita bisa ulas banyak hal dari nanti dicat uh, game sa Papa nikulo lihat morfologinya juga bisa dilanjutkan ke pemeriksaan uh, berikutnya yang memang nanti uh, sangat sangat uh, bisa representatif ya keunggulan adalah ini minimal invasif dan uh, cepat begitu ini contoh uh, anak ya yang perlu di biopsi dengan panduan uh, dengan pendampingan anestesi nanti uh, dokter PA akan mengambil uh, sampelnya uh, secara uh, minimal begitu ini tadi uh, sudah disebutkan dokter awalia ya. terima kasih dokter jadi ini kesempatan berkari di bidang uh, PA ya di era BPJS ini kita tahu, Inasi Biji merupakan pembiayaan yang berdasar atas kasus dan diagnosis. Ya, gold Standard Penentuan Diagnosis Final itu salah satunya ada di PA. Ya, dan konfirmasi ya, diagnosis ini memerlukan hasil PA juga. Kita bisa berkarir di uh, tiga bidang ini. Yang pertama adalah bidang uh, diagnostik, uh, bisa di lab, terpadu, bisa di rumah sakit, swasta juga. Ya, nah. Peraturan sekarang adalah semua rumah sakit CPB diharuskan memiliki layanan diagnosis PA. Begitu ya, sehingga kebutuhan akan dokter PA itu sebenarnya tinggi ya, dan persebarannya itu belum merata. Begitu, bidang pendidikan kita bisa bekerja sebagai tenaga pengajar, mahasiswa, analis, begitu ya, PPDS, dan lain sebagainya. Di era penelitian, kalau teman-teman ada yang tertarik, itu. Tadi sudah kita bilang bahwa saat ini penelitian berbasis genomik itu meningkat, gitu ya, sehingga sumber daya genomik yang dalam blok tadi itu ada di ranah layanan PA, sehingga Dokter PA wajib untuk nanti membuat kualitas sediaan yang optimal untuk bisa digunakan sampai 10 tahun. Kita masih bisa memproses itu blok yang dari 10 tahun yang lalu, kalau misalnya tertarik untuk diteliti saat ini, begitu ya layanan penelitian pengelolaan dan pembacaan spesimen penelitian, kemudian apa yang disiapkan. Tadi sudah dipaparkan di depan apa aja langkah untuk masuk PPDSPA. Hmm, sama persis dengan yang lain, cuma nanti bedanya di tes akademik dan tes wawancara ada perbedaannya. Ini secara umum saya paparkan untuk nanti kita bisa berprospek menjadi SPPA yang baik begitu ya. Satu, tentunya harus terus belajar begitu dua harus memperbanyak uh, networking ya kemudian yang ingin uh, membuka lab uh, sendiri gitu ya harus punya jiwa-jiwa uh, uh, usaha dan uh, penting untuk uh, literasi digital untuk uh, catch up untuk dunia uh, apa teknologinya gitu ya nah tantangannya sekarang ya saya bagi tiga dana alat dan sdm pertama dana investasi lab PA itu tidak murah kita bisa untuk mensiasatnya dengan kerjasama dengan uh, pihak lain, pemerintah maupun swasta. Dokter PA itu sebenarnya sangat tergantung dengan uh, fasilitas ya, dari mulai alat istokimia, alat uh, is, uh, imuno, frozen itu. Nah, salah satu cara kita bisa akselerasi adaptasi uh, patologi digital ya, Jadi, pemeriksaan di tempat lain, nanti dokter PA bisa uh, periksa di tempat yang lain juga. Gitu. Oke. Okay, uh, tantangan dari EM ya masih banyak dokter umum yang sebenarnya kurang paham untuk peran PA begitu contoh sederhana kasus screening CA cervix ya harusnya dokter umum di puskesmas bisa untuk mengambil sampel dari cervix kemudian kalau tahu akan dikirimkan ke lab PA. nanti ketika ada kelainan baru dikonsulkan ke sejawat. Objin, misalkan gitu ya. Kemudian, payudara ada benjolan, gitu. sebenarnya bisa langsung dirujuk uh, ke uh, poli uh, AJH begitu ya, di uh, lab swasta, misalkan. Kemudian, uh, komunikasi interprofesi, dan uh, antara klinik dengan patolog masih belum baik. Kadang juga ada yang mengirimkan sampel, nggak ada apa-apanya, cuma sampel utuh sama namanya aja. Kita nggak tahu itu dari mana, kita nggak tahu itu diagnosis klinisnya apa gitu. Dokter PA semacam kayak disuruh uh, meramal gitu ya uh, apa isinya ini ini uh, diagnosisnya apa gitu. Padahal kita juga sama-sama dokter kita perlu uh, merangkum semuanya jadi satu. Oke okay, belajar uh, CME lagi. Nah uh, jangan ragu teman-teman yang tertarik masuk PA PA UGM karena akreditasinya jelas A ya. Kemudian kita sangat-sangat kondusif sama sekali tidak ada. Bullying, alhamdulillah, kemudian uh, jumlah kasusnya sangat banyak. Memadai, saya tulis ya. Jadi, uh, kita di Sarjito menjadi rujukan nasional, dan ini yang uh, unggulan tim onkologi multidisipliner. Ini yang sangat luar biasa. Kita bisa banyak dihindari. Oke, saya merasa jadi patolog menjadi kesempatan yang luar biasa ya. Jadi, dokter dari dokter, maksudnya dokter kan diagnosis gitu. Jadi, diagnosis dulu, uh, kita bisa lihat di situ kemudian baru uh, diterapi nah sayangnya terapi untuk uh, di apa rekan sejawat yang lain gitu ya nah uh, masuk PA saya juga bisa uh, merasa untuk bisa menerapkan pengetahuan yang komprehensif dan uh, baik dan yang paling penting kita bisa ngukur waktu kerja kita sehingga weekend atur ya terima kasih Rian. ini contoh-contoh yang kita lakukan di luar Atunuan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter Rito. Menarik sekali kuat terakhirnya ya. Bisa menjadi dokternya dokter. Betul sekali ya, rekan-rekan sekalian. Kita dokter di klinisi yang biasa mendiagnosis suatu penyakit, apalagi tumor lewat klinis, tidak akan berarti apa-apa. Alias tidak akan dapat bayaran kalau dokter PA-nya tidak membantu diagnosisnya. Ya, kalau pasiennya BPJS ya, dok ya. Begitu ya ya Dokter Rido ini anu ini saya yakin ini pasti beliau ini menahan diri ya rekan-rekan sekalian ini luar biasa masih cool di belakang itu ada anaknya dua pasti tapi dipegang sama istrinya nih kebetulan istrinya teman istri saya jadi dia Wah. tahu <laughs> begitu ya eh, Mas Mas Dian mau komen sebentar buat Dokter Rinto ya Dokter Rinto Rido Dok Dokter Rinto. oh, Dr. Rinto, benar-benar, Dr. Ito. Wah, Bagus banget, keren. Mohon maaf loh, tapi, tadi tadi bercandanya jadi, anu, bukan bermaksud, bermaksud harus di rumah terus. <laughs> jadi <laughs> jadinya enak. <laughs> jadi antara lain tadi cuman guyonanya biar pada seneng apa biar pada ini. Tapi memang apa namanya sebenarnya kita tahu sekali bahwa PA itu juga saya lihat itu nanti ada di buku apa COVID itu nanti ada kok buku tentang peran FKKMK dalam masa pandemi itu nanti. Ada foto-foto di situ, salah satunya PA yang Dokter Hengki baru pakai baju hazmat lengkap, terus dia e, melakukan biopsi jarum halus di pada waktu MRI USG itu. Oke, mm -hmm. jadi memang ya tidak sepenuhnya di rumah terus gitu ya Mas ya. <laughs> masih ke pasien. Mohon maaf loh masih Jadi Ya mohon maaf. Jadi dokter spesialis yang menjadi impiannya, kalau menjadi seorang laki-laki yang menjadi impian apa laki-laki sekaligus dokter spesialis. Yang menjadi impian uh -oh. setiap istri adalah menjadi seorang dokter PA, dok. Kenapa, oh, kenapa, Mas Dian? Karena setiap weekend ada di rumah, dok. Begitu. Oh iya, itu. Bisa berhubungan jalan-jalan. Tapi memang keren sekali. Jadi kok adik-adik tahu Betul. ya, bukannya seperti, seperti tadi Mas Dian ya, bukannya kita tuh memikirkan uang, karena uang itu juga bukan segalanya, tapi kan uang kan tetap penting ya. Tapi memang dalam masa BPJS ini memang P... Patologi, Anatomi, PK, Radiologi itu memang sangat bagus ya Mas. Ya rezekinya, Alhamdulillah kita ikut seneng. Kan asisten saya, eh asisten saya, kebetulan anak saya juga jadi asisten PA ya. Berarti kan menarik itu uh, oh. kulit juga. oke. Okay. Terima kasih sekali. Mohon maaf ya Mas Rido. Ye, terima kasih Dokter Awalia untuk intermezonya dan Dokter Rido terima kasih presidennya terusnya membuka mata saya. Memang melihat dunia yang berbeda bukan hanya merah, biru, merah, merah ungu ya. Ada banyak dunia yang ada di dalam dan itu adalah alam semesta mikro yang ada di situ yang membuat kita pemahamannya berbeda. Oke, okay. uh, berhubung waktu juga tidak banyak. Kita langsung beranjak kepada presentasi yang terakhir. Nanti bagi monggo bagi rekan-rekan yang sudah hadir di sini yang ingin mengajukan pertanyaan silakan langsung mengetik, mengetik di chat juga untuk teman-teman yang menonton dari YouTube bisa langsung memasukkan pertanyaan di YouTube. Silakan mau mengajukan pertanyaan pada siapa dan uh, apa pertanyaannya. Sambil kita menyiapkan, halo, Dokter Mika, Dokter Mika. Ya, Dokter Dian. Oke, ya ini orang ganteng terakhir ini saya perkenalkan dulu ya ini Dokter Mika Chandra Tampu Bolon. Beliau adalah residen anak ya, salah satu adik didik saya juga. Ya, ini sekarang sudah di mati ya? Ya dok. Sudah, sudah mati ya, level mati ya, manek senior ya. Oke, pendidikannya beliau ini uh, lulus sebagai medical doctor pada tahun 2015 ya, 2015 medical doctor. Kemudian setelah itu sempat melakukan PTT, oh PTT di RSUD Leba, Nusa Tenggara Timur selama ya, satu tahun. Nah, ini bedanya dokter Mika. Kalau dokter Mika tidak lupa diri, satu tahun cukup. Kemudian berangkat sekolah lagi. Nah, kalau saya kelewatan tiga tahun karena terlalu lama dingin dingin di Papua sana. Nah cukup banyak, Dokter Mika ini eh, pengalaman organisasinya salah satunya adalah Association of Voluntary Health Service of Indonesia, perdaki juga sempat bergabung di CIMSA, dan tim bantuan medis Universitas Gajah Mada. Scientific writing-nya pun walaupun masih dokter umum dan mau rekrutasi ini sudah cukup banyak ya, agak berbeda, sudah jauh lebih baik ternyata angkatan-angkatan-angkatan milenial ini luar biasa, hmm. anunya uh, achievement-nya bahkan sebelum masuk ke dalam residen ini. Baik, Dr. Mika akan menyampaikan bagaimana uh, kondisi kehidupan di residensi anak. Ya, dibilang kita tuh udah bilang salah satu di dokter awalnya bilang salah satu residensi terbaik di Indonesia. Tapi bagaimana pendidikannya keraskah, baguskah, disiplinkah? Ya, kalau saya yang cerita nggak objektif dong. Biar yang ya, jadi saja yang sudah cerita ya, karena saya yang jalani dulu berbeda dengan yang sekarang. Oke, okay. uh, rekan-rekan sekalian, mari kita dengarkan Dokter Mika. Monggo, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Dokter Dian. Share screen-nya masih belum ya, masih proses. Sudah ya, Oke, okay, sudah kelihatan tapi agak lambat ya. Oke, okay. nah sudah sudah kelihatan. Silakan di slide Ya, yeah. Sudah di slide dok ya? Ya, yeah, sudah. Yeah. Selamat siang, Dokter Dian, Dokter Awalia. Tadi juga saya lihat ada Prof Yati, teman-teman. Uh, uh, saya Mika uh, dari Residen Kesehatan Anak. Mungkin untuk saya kali ini slide-nya lebih personal dan lebih fun ya, dok ya. Jadi, uh, nanti mungkin sharingnya aja. Uh, mungkin, uh, kalau saya lihat, tornya dibagi oleh dokter kemala itu, uh, bagaimana inspirasi, kemudian memberikan motivasi kepada teman-teman yang sedang memilih, uh, memilih untuk melanjutkan seperti apa. Jadi, makanya saya kasih pertanyaan uh, kepada saya sendiri, kenapa saya mau menjadi dokter anak. Uh, mungkin sedikit perjalanan singkat, karena dulu saat saya masih sekolah, saya bertanya-tanya posisi, saya, posisi saya ini sekarang di mana. Gitu. Jadi mungkin teman-teman juga melihat, ini mungkin bukan perjalanan ideal, tapi mungkin teman-teman bisa uh, lihat, sama-sama lihat, sekarang kita tuh di posisi mana dan ada apa di depan kita. Dulu saya lulus dokter Februari 2015, sambil menunggu internship, saya ikut asisten waktu itu dengan Prof. Herini, kemudian saya November 2015, internship dulu di Ternate, di Maluku Utara selama satu tahun, Ya di situ di Maluku Utara, jadi saya ingin jalan-jalan dulu. Kemudian berikutnya saya uh, PTT di Lembata, Januari 2016. Ya itu salah satu kabupaten di timur dari Flores Timur, jadi di antara Flores dan Alor. Kemudian setelah internship setahun, PTT setahun, saya merasa ya mungkin uh, cukup untuk sebagai dokter umum dan kemudian saya daftar di uh, PPDS masuk di Juli Juli 2018. Jadi saat ini saya sudah ada di semester kelima. Kemudian tadi di Tor juga dijelaskan uh, selain mem, apa niat um, bagaimana kita persiapan sebelum mendaftar PPDS. Jadi kalau menurut saya sih secara garis besar yang pertama adalah niat dan tujuan. Ini saya garis bawahi karena akan saya jawab di akhir slide. Kemudian uh, mempersiapkan syarat-syarat pendaftaran, ujian, kemudian yang terakhir adalah finansial uh, untuk yang sendiri, teman-teman bisa lihat semua di web .id. Itu sudah lengkap. Di sini ilmu kesehatan anak itu pendidikannya 8 semester dengan usia maksimal 35 tahun saat, saat masuk. Ada pembiayaannya juga menggunakan uang kuliah tunggal. Saat ini mandiri 13 juta, tumbel 17 juta, dan kemudian kemitraan 25 juta. Syarat-syaratnya lengkap, teman-teman bisa cek langsung. Kemudian ini mungkin pertanyaan yang paling saya sering dapatkan saat ketemu teman-teman yang ingin mendaftar di PPDS anak. Apakah butuh pengalaman kerja sebelumnya? Itu semua sudah dijelaskan di slide tersebut. Jadi kalau di anak sendiri pengalaman kerja satu tahun itu dihitung internship atau PTT atau di klinik. Bagaimana surat rekomendasinya? Itu juga sudah dijelaskan di web. Kita butuh dua surat rekomendasi sebagai syarat pendaftaran. Kemudian semua persiapan berkas meliputi tuvel atau bisa menggunakan aset juga ya di UGM, PAPS, kemudian sertifikat-sertifikat lainnya sudah disertakan di web. Kemudian bagaimana ujian tesnya nanti akan saya sampaikan sedikit dan bagaimana persiapan belajarnya. Jadi ini ujian tes masuk terakhir nih saya tanyakan kepada teman-teman yang mendaftar kemarin Juli 2020. Kurang lebih masih sama seperti saat saya mendaftar dua tahun lalu, meliputi jadi setelah lulus berkas tadi, kita akan datang ke UGM, meliputi ada tes kesehatan dan MMPI, kemudian ada tes teo, tulis teori, kemudian di bagian anak sendiri nanti akan ada OC anak, jadi kita akan ada dapat pasien anak, dan pasien anaknya ini pasien anak langsung beneran penderita atau pasien memeriksa langsung, kemudian dilanjutkan tes psikologi di bagian anak. Kita juga akan diberikan satu jurnal, uh, diberikan hamin 1 kemudian hari-h kita disuruh sampaikan untuk jurnal reading. Yang terakhir adalah wawancara di bagian anak. Uh, untuk finansial sendiri, ini merupakan salah satu yang nanti harus uh, tentu teman-teman persiapkan uh, karena teman-teman baik yang mungkin belum berkeluarga ataupun sudah berkeluarga, uh, pilihannya sendiri mungkin ada mandiri dipersiapkan uh, sendiri. Ada juga tumbal oleh Kemenkes yang saya tahu bisa didaftar sebelum ataupun saat sesudah masuk, kita bisa mendaftar di tubuh kemenkes, kalau tidak salah maksimal di semester 45. Kemudian kemitraan, meliputi ada beasiswa seperti LPDP atau beasiswa lainnya, atau dapat bantuan dari swasta ataupun kerjasama. Jadi menurut saya finansial adalah salah satu poin yang perlu teman-teman pastikan sebelum mendaftar. Kemudian pediatri di UGM itu merupakan suatu, To, uh, combine degree, jadi tidak hanya uh, PPDS ilmu kesehatan anak, tapi juga kita akan melalui uh, Magister Science atau MS, uh, di bidang ilmu kedokteran klinis. Uh, nanti teman-teman bisa lihat di uh, di webnya sendiri juga dijelaskan mengenai combine degree di anak. Jadi lulus nanti, kita akan mendapatkan gelar SPA juga MSC. Magister Science. Uh, ini mungkin saya memperkenalkan sedikit Uh, MS, PPDS, 3 UGM. Ini adalah foto guru-guru saya. Uh, termasuk dokter Dian juga salah satu guru saya. Ini adalah beberapa divisi. Uh, semua divisi yang ada di PPDS, Pediatri UGM. Dari gastrohepato, respiro, kemudian sampai tumbuh kembang, dan pediatri sosial. Mungkin yang uh, sering kita teman-teman di, di pediatri ngomong bahwa uh, PPDS anak adalah salah satu, satu satunya PPDS yang juga atau yang memiliki dua ICU, yaitu PICU atau Pediatric ICU dan ICU. Kalau tadi kan dokter Yogi di ICU, dewasa. Kalau kita di anak, kita megang uh, Pediatric ICU dan NICU. Jadi, satu-satunya dokter yang juga memiliki memegang uh, dua ICU. Kemudian, juga kalau dulu uh, guru saya, uh, Prof. Tario tuh cerita bahwa spesialis anak adalah satu-satunya bagian yang hanya... Mem memegang bayi juga memegang tumbuh kembang pediatri sosial. Jadi kalau kata dokter Prof. Sunarto dulu bahwa kor anak itu sebenarnya ada di bayi dan juga di tumbuh kembang lain juga yang bagian-bagian lainnya Jadi itu membuat anak spesial. Kemudian ini sekilas tentang perjalanan PPDS anak. Kalau dulu eh, kalau saat saya masuk kita menyelesaikan dulu PPDS, kemudian nanti dilanjutkan dengan magister sains. Namun sejak Januari 2020 programnya sekarang adalah teman-teman yang masuk akan menjalani dahulu Magister Sains, mungkin sekitar satu semester, kemudian dilanjutkan ke PPDS, mulai dari junior, media, lalu senior, dan kemudian ujian nasional dan lo, lokal dan nasional, lalu lulus sebagai SPA dan MSC. Ini adalah lingkup kerja kita selama pelayanan. Kita melayani di poli kesehatan anak, kemudian bangsal anak yang cukup banyak di Sarjito, meliputi 1, 2, 3, 4, 5, Melatih lima untuk uh, penyakit uh, airborne ya, untuk seperti TB atau COVID-19 sekarang. Kemudian juga kita uh, ikut merawat bangsal bedah anak. Kemudian kita juga memiliki bangsal hemato-onkologi anak, atau ada tiga bangsal. Kemudian kita mengisi IGD, kemudian juga tadi PICU dan NICU. Kemudian uh, di anak kita juga ditugaskan keluar kota, di tahap junior dan di tahap senior. Kalau di tahap madia kita full di Sarjito. Uh, keluar kotanya sendiri yang di Jawa ada Banyumas, Klaten, Muntilan, Sleman, Wates, juga saat senior ada kesempatan untuk keluar pulau, seperti Dokter Dian sendiri juga kemarin. Uh, Setahu saya, keluar pulau ya, Dok. Ya, kemudian ini mungkin sekitar sedikit uh, kehidupan anak presiden, uh, anak ya kita follow up seperti lainnya: morning report, pelayanan, kemudian jam 1 sampai jam 3, ada ilmiah, uh, bergantian setiap harinya, ada jurnal, kasus mati, kasus sulit, atau mungkin kuliah-kuliah dari pakar. Kemudian ini mungkin sedikit foto-foto, uh, mungkin buat teman tergugah. Ini teman-teman dari angkatan saya, kita saat masuk, kita sudah diberikan dahulu pelatihan klinis. Ini kalau tidak salah uh, intraoseus ya, kita mencoba intraoseus, saat itu di tulang ayam. Kemudian ada pelatihan-pelatihan lainnya. Kemudian ini ada dokter Dian, ini kita melayani pasien anak. Foto-foto uh, juga sudah disetujui oleh orang tua, ya. Kemudian, ini kegiatan kita, stase-stase uh, kita maju kasus, kita ujian. Ini saat kita diterima di uh, UGM, ini ada foto teman-teman saat di uh, luar kota, di Muntilan. Ini teman-teman saya sedang melakukan skin test, ya, di poli. Uh, kami juga di sini ikut di Senin olahraga, saat ini uh, foto saat kami masuk kami membawakan tarian daerah saat itu kemudian ini foto kami saat ya uh, euforia baru terima kemudian uh, di 3 uh, UGM kita juga banyak melakukan kegiatan sosial ini adalah salah satunya PD3 UGM berbagi jadi uh, charity yang kita lakukan setiap setahun sekali kemarin itu sempat mengundang Sela on seven kemudian kita mengumpulkan anak-anak penyakit kronis kita bermain bersama kemudian kita uh, juga mengundang orang tua orang tua penyakit dengan penyakit, uh, anak penyakit kronis uh, kemudian kita juga sharing sharing untuk uh, edukasi dan promosi kesehatan jadi cukup banyak juga aktivitas sosial yang kita lakukan selama menjadi dokter anak uh, residen anak kemudian di salah satu terjelaskan bagaimanakah pengalaman sesudah lulus nah ini karena saya belum lulus jadi saya tidak bisa menjelaskan jadi saat itu saya kemarin saya minta izin ke salah satu senior panutan saya. Selain Dokter Dian, ini saya minta izin ke Dokter Putu, MScSPA. Saya tanya-tanya bagaimana sih dok saat sudah lulus. Ini adalah foto beliau. Jadi beliau ditempatkan di Lombok Utara. Ini foto beliau di RS Darurat Kabupaten Lombok Utara. Yang ingin saya sampaikan bahwa saat kita menjadi spesialis anak nanti, kita nggak hanya bi kerja di klinisi jadi tidak hanya kerja di rumah sakit di poli tapi juga kita bisa menjadi uh, akademisi seperti dokter putu jadi dokter putu ini juga di sana mendidik koas dokter putu juga melakukan sedikit riset dan juga menulis dan kemudian yang terakhir yang menurut saya sangat menarik adalah saat kita menjadi dokter anak kita juga bisa turun ke masyarakat uh, sebagai pengabdian masyarakat dengan banyak uh, kegiatan atau banyak contoh yang bisa kita lakukan jadi mungkin kalau ditanya kepada saya uh, kenapa saya mau menjadi seorang dokter anak ini mungkin pertanyaan kepada diri saya atau teman-teman masing-masing yang berpikir menjadi seperti dokter an um, menjadi dokter anak uh, kalau saya sendiri ada salah satu kejadian saat itu saat saya menjadi dokter PTT di Leo Leba Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur ini adalah salah satu pasien saya uh, namanya Bionesia saat itu uh, pasien ini Uh, jadi foto sudah mendapat persetujuan ya. Jadi saat ini Bione saat itu Bionesia datang dengan gizi buruk. Ternyata Bionesia ini memiliki penyakit atresia ani. Namun tidak bisa dilakukan tindakan bedah karena Bionesia ini punya kartu keluarga. Jadi orang tua Bionesia ini belum menikah dan itu salah satu hal yang sering ada di NTT. Jadi uh, mereka sudah menikah. Mereka sudah memiliki anak, keluarga, namun belum menikah. Kenapa? Karena di NTT atau di Lembata saat itu, menikah itu sulit. Jadi, eh, jika ingin meminang seorang eh, perempuan, seorang laki-laki itu harus membawa gading gajah. Di mana gading gajah itu jelas-jelas gajah tidak ada di NTT, dan jadi harganya mahal, harus mencari mahal. Jadi, akhirnya banyak orang-orang eh, di tempat saya, di NTT itu, yang tidak menikah, tapi sudah mempunyai anak nah apa dampaknya mereka punya anak yang tidak punya kartu keluarga sedangkan kartu keluarga itu kita tahu dibutuhkan untuk membuat BPJS jadi kendalanya saat itu Bionisia tidak bisa melakukan tindakan bedah karena uh, tidak mempunyai BPJS sedangkan saat itu harus dirujuk ke Bali kemudian background keluarga juga yang menengah ke bawah status nutrisi juga yang buruk jadi itu membuat uh, pengalaman tersendiri kepada saya bahwa menjadi seorang dokter anak itu tidak melulu hanya melihat penyakit anaknya. Jadi menjadi dokter anak itu saya harus mikirin sosialnya, saya harus mikirin ekonomi keluarganya, saya harus memikirkan background di belakangnya seperti Bionesia ini, saya harus memikirkan budayanya, bagaimana Bionesia ini harus memiliki BPJS, bagaimana juga harus memikirkan gizinya, tumbuh kembangnya, belum lagi imunisasinya. Jadi itu yang saya bilang bahwa seorang dokter anak eh, itu menarik bagi saya bahwa saya tidak hanya berpikir tentang anaknya saja atau penyakitnya saja. Eh, singkat cerita saat itu kita coba urunan, saya minta teman-teman juga untuk eh, donasi, akhirnya saat itu Bionesia bisa kami terbangkan ke Bali untuk mendapatkan tindakan operasi bedah. Jadi eh, itu yang ingin saya sampaikan bahwa eh, saya sendiri kenapa ingin menjadi dokter anak, saya memiliki beruntungnya. Saya memiliki passion, jadi memiliki passion di bidang anak, bahwa dengan menjadi dokter anak, saya bisa melakukan banyak, tidak hanya klinis, tapi saya juga bisa uh, sampai ke keluarganya, ke lingkungannya seperti itu. Jadi, we uh, can or we need to do many things in pediatric uh, condition. Terakhir, uh, jadi uh, satu passion, kalau saya sendiri memiliki passion, beruntung. Namun saat saya coba survei ke teman-teman, saya tanya, kenapa sih mau menjadi dokter anak? Ternyata tidak semua orang memiliki passion, tidak semua orang yang sudah menjadi residen anak dan akan lulus menjadi SPA itu tidak punya passion. Ada beberapa yang ternyata dia itu saat sebagai dokter umum diberikan kewenangan untuk menjadi memegang pasien anak, ternyata dia mampu, jadi karena capable. Yang terakhir, yang paling sering, jadi teman-teman yang sebenarnya dia itu pingin di bagian lain, namun ternyata daerahnya sendiri itu butuhnya dokter anak atau ada kesempatan untuk menjadi dokter anak uh, itu juga ada jadi ternyata tidak hanya patient orang-orang uh, yang capable ataupun orang-orang yang dikirim karena needs or change ternyata mereka ini juga on time selama resident anak mereka juga sungguh-sungguh jadi yang ingin saya sampaikan bahwa uh, mungkin memang dengan patient lebih baik tapi jika teman-teman yang disuruh atau dibutuhkan dokter anak juga bisa ber pikir menjadi dokter anak. Dan saat menjadi dokter anak, banyak yang bisa kita lakukan. Ini terakhir salah satu quotes dari salah satu series favorit saya, IR, ER, itu movie series jadul. Dia bilang salah satu saat itu, uh, resident, residen bedah anak sih saat itu. Dia ngomong ke temannya, pediatric is, not, uh, is about the child, not only about the disease. Jadi, menjadi dokter anak itu nggak cuma tentang penyakitnya, tapi tentang si anaknya. Si anaknya sendiri ya, tentang tadi keluarganya seperti kasus Bio Indonesia tadi tentang uh, pendidikan keluarganya tentang tumbuh kembangnya gizinya lingkungannya jadi banyak yang bisa kita lakukan jadi itu kalau saya pribadi uh, yang mungkin bisa memberikan motivasi dan inspirasi kepada teman-teman untuk uh, ayo kita mendaftar di PPD SPD Tri UGM dan kemudian CEO in Pediatrics UGM ya yeah. sekian dok uh, presentasi dari saya oke okay. terima kasih dokter Mika very well done. Ya, itu ya, sekalian. Ternyata saya juga ikut senang ya mendengar presentasi Dr. Mika. Berarti apa yang kita ajarkan masuk semua ke dalam, bukan hanya ke dalam otaknya, tapi ke dalam hatinya juga ya. Ya, tepat sekali ya. Jadi, Dr. Ana, it's not about the disease, tapi about the child it's himself. Jadi, bagaimana kita mengelola dokter anak seorang anak, bukan mengelola hanya penyakitnya saja. Ya, bro. Biasa, terima kasih. Eh uh, baik uh, Boleh komen Mas Dian Gimana? sebelumnya. Dokter awal ya. Wah, yeah. ini keren banget nih khusus eh uh, untuk dokter anak. Eh uh, izin Mas Dian untuk komen karena kebetulan saya dari dulu pengen jadi dokter anak gitu loh. Apa <laughs> dream saya itu sebenarnya jadi dokter anak. Tapi ya tadi apa eh uh, kita memang Uh, punya keinginan tapi juga mungkin ada hal-hal yang mungkin harus di apa harus mengalah itu itu salah satu contoh buat teman-teman biar bisa sharing juga. Kadang kita punya dream gitu ya Mas Dian, pengennya jadi <tuh, anak <tuh, tapi kemudian dalam perkembangannya mungkin harus ngikuti suami atau mungkin anak anaknya waktu itu sakit, waktu itu anak saya sakit berat sempat terus dan lain sebagainya. Nah, kembali ke masalah Mas Mika uh, bagus banget, uh, keren banget. Hmm, dan saya memang dari dulu salut ya, terutama untuk dokter-dokter anak seperti Mas Dian ini, kemudian mungkin Mas Putu, gitu, dokter Putu, itu waktu itu saya juga datang ke Lombok, gitu loh. Jadi, kemudian ada dokter Jenri nih, kebetulan gitu. saya memang suka dokter-dokter di perifer, gitu ya. Nah, saya melihat, mm. mungkin juga guru-guru saya dulu tadi sebutkan ada Prof. Narto, ada Prof. Johar mungkin, ada Prof. Banyaklah. Nah, itu Uh, saya memang uh, mengaku, uh, memang itu adalah penting ya semua dokter penting cuman untuk dokter anak ini kita juga sebelum masuk ke jadi dokter anak itu memang sebaiknya memang kita itu juga mengerti bahwa anak itu kan uh, di masa depan itu kepentingan di saat ini itu akan mempengaruhi di masa depan termasuk mungkin uh, kita tidak merasa sebagai dokter itu melakukan sesuatu intervensi maksudnya atau pengobatan yang maksudnya untuk mengobati penyakitnya tanpa melihat secara aspek secara keseluruhan Mas Dian. Nah itu saya sebagai orang tua lah ya titip gitu orang tua atau apa jenengnya orang tua atau mungkin orang tua seorang anak gitu. Jadi kita senang sekali apabila dokter anak itu bisa melihat pasiennya itu secara keseluruhan seperti yang tadi Mas Mika bagus banget presentasinya. Jadi dia tidak hanya melihat dari aspek penyakitnya tok misalnya gagal ginjal dia dikasih obat apa, tapi dia juga memikirkan sosial ekonomi juga memikirkan yang penting apa yang saya berikan saat ini itu harm harm sama not harm-nya itu seperti apa. Jadi misalnya kita mau ngasih obat, kalau misalnya dia terlalu mahal bisa mengharmkan ekososial, tapi kalau dia juga ngasih kita ngasih obat hanya mengobati penyakitnya tanpa bisa memikirkan hal lain atau mencari alternatif lain, mungkin juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak itu sendiri dan akan mempengaruhi kualitas hidup dia sebagai manusia. <tuh> Oke, terima kasih itu saja. Sukses buat Mas Mika, semoga akan jadi dokter anak panutan dokter seperti Mas ya. Dian ini atau Mas Putu itu. Mas Putu keren banget saya ketemu di Lombok luar biasa. Terima Makasih. Terima kasih Dokter Awal ya. Alhamdulillah saya ini masih terus belajar terus ya Dok sama. Ya ya itu itu adalah salah satu alasan kenapa dokter anak tuh harus pay attention to details ya menjadi dokter anak berarti become real ya harus realness itu pangkat per, pangkal dari perfectness ya kesempurnaan itu berpangkal dari keriwilan. nah seperti itu yes, yes, yes. baik uh, ini ternyata alhamdulillah sudah ada banyak pertanyaan di kolom chat. Uh, izinkan saya menanjakan dan membacakan. Ini untuk mungkin teman-teman residen semuanya, mulai dari Dokter Theo, Dokter Yogi, Dokter Ridho, dan Dokter uh, Mika. Nanti uh, secara singkat saja, ini pertanyaannya adalah selama masa pandemi, bagaimana sistem belajar teman-teman dokter? Apa yang dirasakan berubah kegiatan ilmiah bagaimana? Kalau ada pergi ke rumah sakit jajaran bagaimana? Apakah waktu belajar yang lebih lama? Monggo kita mulai dari dokter Teo dulu, silakan. Ya, terima kasih dokter. Untuk selama masa pandemi ini sebenarnya belum terlalu banyak perubahan. Tapi yang sudah tadi sudah bilang, kita jadi ada sistem on-off. Jadi sehari seminggu mungkin ada satu atau dua hari yang tidak masuk. Lalu untuk ke kegiatan ilmiah sebisa mungkin semuanya dipindahkan ke berbasis online untuk pergi ke RS Jaring sementara ditiadakan dulu karena uh, dulu radiologi itu ada stase ke Klaten ke RSPAD uh, ke Rumah Sakit Polri dari Jakarta nah itu sementara ditiadakan untuk waktu belajarnya sementara masih sesuai timeline dulu jadi maksudnya tidak jadi lebih panjang gitu saja terima kasih nah ya terima kasih jadi hanya off on off on ya rumah sakit jaring dimatikan eh dimatikan rumah sakit jaring pengirimannya dihentikan bukan masih jadi dimatikan maaf nanti kalau ada ya oh ya saya sekaligus menyapa di sini ada beberapa supervisor kita rawuh nih ada dokter teguh ada dokter prof yati sehat ya prof semoga sehat selalu kemudian uh, ada dokter edi mulyono tadi kalau tidak salah juga rawuh nih. mungkin pengen melihat dokter teo ini tadi ya saya lihat, sudah ada lagi. Oke, okay, selanjutnya, Dr. Yogi, bagaimana perubahan cara belajar ya selama masa pandemi ini? Oke, okay, uh, terima kasih. Oke, okay, terima kasih, Dokter. Uh, jadi, untuk selama pandemi ini, memang untuk sistem belajar mengajar tidak banyak berubah, tapi yang lebih banyak berubah itu terkait interaksi kita ke pasien, Dok. Jadi, memang mungkin biasanya kita, kalau preokisit malam itu, kita cuma pakai masker, paling uh, sementara sekarang udah harus pakai APD lengkap untuk ke pasien. Lalu untuk tindakan e, intubasi atau tindakan yang menimbulkan aerosolisasi seperti itu, tata kelola jalan nafas apapun di durante operasi, ruang intensif maupun di ruangan perawatan lain dan IKT, itu kita wajib minimal menggunakan APD level 2, dokter. E, itu dengan N95 dan aerosol box. APD semua ya, Yogi. dokter Yogi? Perhimpun, dokter? Tersedia ya, APD? APD semua tersedia, dokter. Jadi memang semua sudah disediakan oleh rumah sakit, dok. Mantap. Kita tinggal mengambil aja sesuai KSM, pada saat, saat shift-nya. Lalu uh, untuk uh, timeline belajar tidak ada perubahan sementara masih sesuai jadi tidak ada kemunduran dari kalender akademik kita. Lalu untuk semua RS jaring sementara kami di-off kan dulu dokter untuk anestesi. Lalu untuk pertanyaan kegiatan ilmiah ya, memang uh, berjalan masih dengan sistem daring dokter. Jadi jaring, memang semuanya. beberapa modul uh, kami jalankan dengan via zoom Mungkin okay. sementara itu yang bisa kami jawab. Okay. Dokter itu bagaimana sama suasana di PA? Di PA juga aneh kan berarti selama pandemi ini juga harus pakai APD kalau mengambil sampel biopsi begitu ya? Iya, Dokter. Yang berubah kita Yang berubah, memakai ya. APD lengkap untuk pengambilan sampel aja, uh -huh. terutama menggunakan N95. Kemudian uh, kemarin sempat uh, ditunda dulu untuk pengambilan sampel intraoral lesi-lesi uh, Uh, apa keganasan misalkan di lidah uh, di sekitarnya itu uh, memang agak uh, hmm. tidak enak ke pasiennya tapi kemarin ada arahan seperti itu untuk ilmiah saya rasa sama dengan uh, bagian lain masih sama dengan sistem daring uh, dari rumah kemudian timelinenya masih sama kemarin ujian tesis juga kakak-kakak yang lulus uh, semuanya sistem daring dokter uh, daring ya hmm. kemudian um, Uh, ditiadakan sementara waktu masih belum tahu untuk dibuka. Eh harusnya semester ini sudah uh, di sakit jaring tapi untuk kondisi pandemi jadi belum berangkat. Masih gitu Oke. Okay. Okay. Terima kasih dokter Dito. Kalau dokter Mika di anak bagaimana? Ya dokter Dian untuk di anak uh, untuk pelayanan sama seperti bagian lainnya kita sudah pakai APD mungkin just dokter atau Eh Tapi kita pakai baju scrubs. Kalau lihat sih, Bagus ya doknya, anak lebih nyaman ya, lebih Bener. tidak banyak menangis sepertinya <laughs> dengan pakai skrap tanpa baju putih-putih gitu. Kemudian untuk jaga, mm -hmm. mungkin yang berbeda di weekend kita sekarang jaga sudah per 12 jam, yang sebelumnya per 24 jam. Jadi nanti lebih singkat, tapi nanti ya jumlah jaganya jadi lebih banyak. Kemudian untuk luar kota saat ini juga belum ada, masih semua dikumpulkan di Sarjito. Untuk ilmiah juga sama seperti bagian lain, dok. Kita masih uh, via daring, masih via online, dok. Tapi semua tetap berjalan sesuai uh, plot ilmiah. Tidak ada kendala, sih, dok. Oke, okay, terima kasih, Dr. Mika. Uh, pertanyaan yang menarik ini, bagaimana, ini untuk semua juga ya, tips untuk survive. Adakah syarat kesehatan khusus untuk penerimaan masing-masing bagian? Mungkin bisa diceritakan, Maaf, barusan terputus sebentar. Uh, pertanyaan selanjutnya ya. Uh, tadi ya, apakah ada syarat kesehatan khusus untuk penerimaan masing-masing bagian dan bagaimana tips untuk survive? oleh ada Dr. Mika dulu. Yuk, gimana itu? Syarat kesehatan khusus untuk di anak? Halo, Dr. Mika? Halo? Ya, hey, dok. Uh, syarat... Uh, untuk syarat khusus ya. sendiri sih, tadi tidak, uh, tidak ada sih yang khusus, dok. Semua sudah dijelaskan di uh, webnya itu tadi. Uh, tentang syarat-syaratnya nah, uh. Kalau pengalaman kerja sih memang hanya uh, Memang satu tahun itu Dan internship dihitung Jadi seharusnya dihitung, ya. Semua bisa mendaftar Karena semua wajib internship ya. Untuk uh, tips khusus saat survive ya dok uh, Mungkin ingat niat awal Kemudian mungkin yang buat Saya sendiri sih Harus punya support system ya dok Seperti mungkin keluarga Atau mungkin teman uh, Dari mana saja asalnya Jadi memang butuh support system sih Kalau saya dok jadi biar bisa melalui. Karena kalau berat, semua pasti berat. Seperti itu, dok. Menarik, betul sekali ya teman-teman sekalian. Kalau namanya sekolah PPDS apapun departemennya, support system itu harus ada. Yang sekolah bukan hanya Anda, tapi keluarga juga semua sekolah ya. Nah, itu yang penting untuk diperhatikan ya. Saya kira setiap survive khusus untuk Anu ya, untuk selama di covid ya. Kalau tips survive untuk di COVID, jangan lupa ya, cintailah Mas Jajar ya. Bukan cintai Mas Ganjar, cintai Mas Jajar. Cuci tangan, masker selalu jaga jarak ya. Bangga cinta mas jajar. Nah, seperti itu. Itu kalau sip survive di Covid. <tuh> Oke, saya lanjutkan ke dokter anu, uh, Teo, Dokter Teo, Gimana? Ada syarat khusus nggak untuk radiologi tadi itu misalnya? Seperti yang sebelumnya saya pernah dengar, saya dulu mau masuk radiologi juga ragu-ragu. Ya. Katanya harus nikah dulu. Oh, itu ke kedokteran nuklir ya. Kedokteran <tuh> <tuh> nuklir. <tuh> <tuh> survive-nya gimana? <tuh> untuk ini mungkin pertanyaannya mengenai syarat kesehatan khusus ya. Mungkin ya. kalau untuk uh, Radiologi sendiri kemarin memang penerimaannya seleksinya masih melalui online semua, tapi nanti setelah ada penerimaan uh, mungkin akan ada uh, step by step nya mungkin sampai akhirnya bisa masuk. Cuman uh, sampai sekarang sih belum ada sih untuk secara kesehatan khusus ya. gitu Terus uh, untuk oh, uh, nih? tips dulu. untuk survive ya, kayaknya ini luar biasa <laughs> luas sekali ya. Maksudnya survive dalam arti Oh, bagaimana ya, cuman kalau secara uh, saya setuju sama uh, Kamika. Kalau misalnya memang butuh sekali untuk tetap fokus dan mengingat uh, tujuan di awal, memantapkan diri, dan sepanjang perjalanan juga ada support systemnya. Uh, mungkin selain itu, ya, dari, ya, motivasi dari diri sendiri itu juga sangat membantu sih untuk uh, menjalani kehidupan sehari-hari, ya, kira-kira uh, begitu. Dr. Terima kasih, Dokter Dido. Gimana ini, Dokter Dido? ini salah satu dokter enak nih weekendnya bisa sama keluarga gimana <laughs> survive nya nih just kidding ya dok <laughs> Selalu namanya presiden semuanya semangat bekerja keras semua tapi tadi saya menarik sekali tuh. Cara, menarik itu di PPDS PA tidak disebutkan di apa persyaratan gitu tapi uh, saya melihat ada ada ke arah apa kesehatan mata itu dokter uh, contoh utamanya yang stereoskopi. jadi untuk melihat Uh, mikroskop begitu harus baik uh, stereoskopinya untuk penentuan binokular mata kanan dan kiri tidak ada yang ter uh, apa, suppress begitu nanti dari hasil pemeriksaan mata selama tes kesehatan uh, itu mungkin berpengaruh untuk pertimbangan uh, apakah nanti bisa uh, lanjut apa enggak kemudian untuk yang lain uh, saya rasa tidak ada untuk tip uh, survive saya setuju supporting system luar biasa deh eh uh, survive untuk finansial ya harus ada support sistem dari finansial gitu uh, we'll tabungan atau enggak mungkin minta orang tua atau yang lain atau mungkin beasiswa begitu kemudian uh, keluarga sangat penting karena kebetulan saya sudah berkeluarga gitu waktu uh, masuk PA ya uh, keluarga luar biasa gitu sangat membantu begitu dok untuk yang lain terima kasih ya. dokter itu ditambahkan silakan dokter Yogi langsung Iya. Oh, ya. Isin dok, uh, untuk syarat kesehatan khusus sepertinya ya sih tidak ada dok yang penting uh, sesuai dengan prosesnya saja jadi ikut uh, tes kejiwaan ikut tes kesehatan mata sama pemeriksaan dari pada saat sampel seleksi. Lalu untuk bagaimana tip khusus untuk surface free sudah dijawab semua ada oleh teman-teman lain. Memang nanti ujung-ujungnya dikembalikan ke kita sendiri, dokter. Memang hmm. saya PPDS itu pasti berat. Nanti akan ada masanya kita down banget di bawah banget. Nah, itu memang support system Uh, berguna banget, sama ya. Eh, balik lagi ke diri kita, dok. Kita balikin lagi ke kitanya, maksudnya kita nih di sini tujuannya buat apa? Maksudnya, kalau memang ternyata memang tujuan dan niatnya, memang udah mantep, kan? Harusnya tidak ada hal yang bisa menggoyahkan gitu sih, dok. Harus yeah. ya, yeah. mungkin itu. Dok. betul ya. Yeah. Terima kasih untuk jawabannya menarik, menarik semua ya. Ini juga, saya ada beberapa pertanyaan yang menarik, bagaimana? Uh, Tadi ini mungkin sekalian Dokter Mika saja yang menjawab ini banyak pertanyaan. Untuk pertama untuk Dokter Mika, nanti Dokter Yogi ada, Dokter Teo ada, Dokter itu sendiri. Oke, Dokter Mika dulu yang pertama-tama. Langsung saya minta tiga pertanyaan ya dijawab. Yang pertama ini untuk Dokter Mika dalam seleksi PPDS berapa rasio peserta dibanding yang diterima? Eh, putus. Halo, halo, halo. Sudah mendengar? Halo. Putus-putus dong. Putus-putus. Halo, ya. sudah, sudah kedengaran ya. Sudah dok. Kedengaran. Ya, biasa ini jam 3 sore saatnya peralihan jaringan. Ya, biasanya begitu langsung susah. Oke, okay, saya ulangi lagi pertanyaan berikutnya untuk Dr. Mika langsung tiga pertanyaan. Yang pertama, satu, rasio PPDS yang peserta dibandingkan diterima. Bagaimana proses penilaiannya? Putus, Harus berapa? putus lagi? Sebentar ya. Kok putus terus ya? Halo, sudah kedengaran lagi? Halo? halo halo sudah halo sudah bisa mendengarkan halo halo sudah bisa halo ya, ini bisa dong ya. sudah bisa ya, dong ini biasa nih jam jam 3 sore ini saya saya matikan ya. dulu aja wajah wajah saya nih biar jeleknya nggak kelihatan kelihatan suaranya saja oke okay. ya jadi uh, pertanyaan untuk dokter Mika ini kalau seleksi PPDS, rasionya berapa yang diterima? Bagaimana proses penilaiannya dan buat berapa tesis? Nah, kemudian yang kedua, waktunya berapa lama ya dok untuk masing-masing divisi di PPDS Pediatri? Mungkin bisa dijelaskan singkat. Dan yang ketiga, karena Anda tadi membicarakan masalah passion, nah, kadang kita bingung menentukan mana yang benar passionnya kadang lah seperti dokter umum dulu bingung juga mana benar pasiennya mau masuk anestesi mau masuk anak nah nanti mungkin siapa silakan bisa saling menanggapi nanti di sini tapi dokter Mika dulu saya persilahkan seperti dulu saya kan pasiennya mau masuk anestesiologi tapi karena perintah orang tua anestesiologinya dihapus jadi AK jadi anak akhirnya masuk anak ternyata menarik juga di anak nah seperti itu mungkin ya gimana dokter Mika silakan ya terima kasih dokter Dian untuk pertanyaan pertama rasio jadi biasa kalau saya lihat yang daftar itu sekitar eh, 35 sampai 40-an, Dok. Yang terakhir itu setahu saya 43 atau 44 ya, Dok. Betul. Dan biasa yang diterima sekitar 12 sampai 15. Dan ya. kemudian 83 ya. Iya, Dok. Untuk proses penilaiannya, jadi kalau menurut saya sih dan kata teman-teman yang sudah pernah mendaftar atau pernah tes bahwa di anak sendiri di pediatri itu sangat-sangat objektif, Dok. Jadi benar-benar penilaiannya sesuai dengan hasil penilaian kalian, tidak melihat background bahkan tidak melihat background sekolah, tidak melihat background keluarga atau identitas lainnya. Jadi saat uh, mungkin sekat, uh, sedikit uh, intermezzo saat kami daftar itu, kita nggak pakai nama dok. Jadi kami pakai nomor. Jadi di lembar ujian, di lem saat maju jurnal, saat wawancara kami hanya diberikan nomor. Jadi tidak ada nama, tidak ada asal universitas, tidak ada embel-embel lainnya. Kami dapat nomor satu, dua, tiga, empat sampai 40 sekian. Jadi dari awal sampai akhir itu mungkin istilahnya blinded dok ya. Jadi yeah. dicoba di blinded. Jadi sangat-sangat yeah. uh, objektif. Jadi teman-teman jangan takut, uh, siapkan sebaik-baiknya aja. Kemudian di semester berapa membuat tesis? Kalau saat saya masuk itu masih uh, tesis di tesis bisa dibikin dari awal sebenarnya dok. Kapan saja boleh. Jadi memang syaratnya adalah uh, satu tesis nanti buat syarat magister dan satu lagi tesis dalam bentuk long case atau kasus panjang. Jadi nanti kita diminta untuk memilih satu pasien dan kita ikuti sejak kita masuk, kita pilih di akhir junior, kita ikuti selama 12 bulan. Jadi nanti kita harus meng, uh, tadi kita diajarkan untuk tidak hanya melihat penyakitnya. Jadi kita harus kunjungan ke rumah, kita mengikuti uh, status gizinya, kita melihat masalah-masalah yang ada di rumah, imunisasi. Jadi kita benar-benar uh, istilahnya mendesain anak itu sebagaimana sebaiknya sampai dia nanti 12 bulan kemudian kita melihat uh, pemantauannya. Jadi diharapkan kita bisa mengikuti anak secara komprehensif. Jadi itu namanya adalah long case atau kasus uh, panjang. Longitudinal case. Uh, jadi ada dua yang harus kita persiapkan. Kemudian uh, tadi yang tentang patient, Dok. Jadi tadi yang ingin saya sampaikan sebenarnya tidak melulu soal kita harus patient, Dok. Jadi mungkin ada juga teman-teman yang memang dibutuhkan dokter anak. Atau tadi seperti Dokter Dian, inginnya di anestesi namun masuk anak. Dan akhirnya enjoy ya dok. Yeah. Jadi kalau menurut saya ya itu tadi jadi uh, kita ikuti kesempatan yang ada. Jika bisa memilih pasien juga kita ikuti. Uh, nanti kita pasti menikmati sih harusnya dok. Jadi kalau memang uh, kita masuk ke situ ya pasti kita bisa menikmati dok. So. Kalau untuk PPDS mungkin susah ya dok menikmati ya. Jadi <laughs> lulus dok, mungkin baru bisa menikmati. <laughs> ya begitu dok. Oke. Okay. Tadi pertanyaan terakhir apa oh, oh, ya tadi? Operation. Oh iya ini masing-masing divisi pediatrik. Oh itu saya jelaskan saja. Jadi kalau divisi yang tadi itu dok, ya itu nanti kita di mandia di tahap mandia baru kita menjalani setiap divisi untuk di junior dan di senior nanti kita akan ditempatkan di bangsal-bangsal ataupun di luar kota untuk divisi-divisi tadi kita tempuh selama 18 bulan di mandia. Uh, untuk NICU itu tiga bulan, untuk PICU itu tiga bulan, untuk tumbuh kembang dan pediatri sosial itu dua bulan. Uh, kesisa dari divisi tersebut dipenuhi selama masing-masing satu bulan. Jadi total 18 bulan di media, kemudian lanjut ke senior akan ditempatkan di bangsal-bangsal atau di luar kota lagi sebagai case manager untuk senior sendiri. Begitu dok. Oke, terima kasih dokter Mika. Jelasnya lengkap sekali ya. Ini ternyata banyak banget yang bertanya. Saya cuma di, sudah di woro woro berapa tinggal berapa menit lagi nih ya? Oh, tinggal mau oh, masih 18 menit cukup. Oke, okay. Dokter Yogi ini ada yang borong enam pertanyaan untuk Dokter Yogi langsung. Bisa dibaca ya Dokter Yogi ini. Kenapa Dokter Yogi akhirnya milih anestesi dibandingkan departemen lain? Apakah dari teman-teman yang masuk anestesi yang ada lulusan swasta S1-nya keahlian apa yang dibutuhkan saat menempuh pendidikan S IPDS anestesi? Mungkin maksudnya keahlian sebelum masuk PPDS ya. Terus detail kegiatan jam jaga saya pikir tadi sudah dijelaskan ya. Mungkin nanti kalau teman-teman yang ingin tahu materinya Dr. Yogi nanti bisa mendownload nanti di linknya disediakan oleh alumni berbagi. Kemudian yang mungkin yang soal pertanyaan kelima dan keenam ini bisa dijawab langsung nanti berdasarkan pengalaman pribadi apa kendala yang terjadi dan bagi kami yang ada keinginan untuk menempuh pendidikan pen anestesi, masukannya apa? Nah, menarik. Jangan bilang masukannya harus bisa sepak bola. Enggak ya, dokter Yogi. <laughs> 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 Oke, okay. okay. silakan dokter Yogi untuk dijawab ya. Oke, okay. hmm. uh, siap. Terima kasih dokter. Kesempatan ini langsung ditanya enam. Kami coba jawab dok, karena dapat waktu juga kami coba jawab singkat, semoga padat. Ini pertama apa yang disatakan mengenapa mengilih anestesi. Jadi memang saya itu kalau anestesi lebih terkait ilmu emergensinya dok sebenarnya. Jadi memang saya suka sama yang dipelajari. Makanya waktu itu saya memilih departemen anestesi dibandingkan beberapa departemen yang sudah saya ikuti. Lalu apakah departemen anestesi ada yang lulusan swasta? Banyak ya. Jadi saya sendiri ber-12, angkatan saya sendiri, itu yang dari swasta ada 5. Jadi tidak ada, masih tidak ada batasan Maksudnya kans yang swasta itu lebih kecil daripada yang negeri itu tidak. Terus untuk kalian apa, sepertinya nggak ada ya dok. Untuk kalian khusus gitu yang jadi requirement untuk masuk PPD, saya pikir juga di semua residensi tidak ada yang minta, kamu harus jago ini, kamu harus jago itu, sepertinya enggak Terus apakah ya, yang bisa dijelaskan, ya. iya, dok. terus apakah yang bisa dijelaskan mengenai sistem pendidikan saat menempuh anecesia, ya, tadi sudah saya jelaskan juga di saat, mungkin nanti bisa dibaca langsung oleh dokter Busani. Terus untuk jam jaga, jadi selama kalau yang berlaku seperti biasa, kita pasti pagi sampai sore itu di kamar operasi, dok. Lalu memang jika misalnya tidak tidak ada tidak ada tidak sedang tidak jaga itu malamnya kita visit preoperasi dok jadi sekitar sore sampai malam kita visit preoperasi untuk pasien besok sementara ketika memang terjadwal jaga kita akan lanjut jaga sampai besok pagi lalu lanjut lagi di stasis stasi paginya di mana jadi stasi paginya bisa di kamar operasi bisa di jaga di ruang igd atau di icu atau di ruangan lain Terus, kalau selama COVID ini, ya gitu sih, di fasilitasinya setelah kita turun jaga malam, itu biasanya kita pagi tidak masuk lagi. Tapi dimasukkan untuk tim sore di hari yang sama. Terus, pertanyaan nomor lima, menurut kami, apa berdasarkan pengalaman terjadi, apa saja kendala? Hmm, kendala pertama, adaptasi sih, dok, ya biasanya. Kita, apalagi yang biasanya udah kerja lama, terus, kan maksudnya kalau kerja kita menjalankan rutinitas ya, dok. Tapi kalau misalnya, di sini kita sekolah lagi, kita belajar lagi, dan kita dihadapkan pada workload yang cukup berat dok sebenarnya. Ketika kita dari dokter umum, nah mungkin uh, kendala utamanya pertama diadaptasi dok, tapi ketika misalnya proses adaptasinya sudah jalan, mungkin ke uh, kedepannya bisa lebih ringan gitu dok. Terus nomor enam pertanyaan terakhir, apakah ada masukan bagi yang ingin menempuh pendidikan PPDS anestesi? Nah ini menarik sih. Masukkannya hmm, masukannya apa ya dok? Mungkin pertama balikin lagi ke niat dan tujuan ya dok. Seperti yang tadi juga disampaikan dokter Mika. Jadi memang passionnya di situ. Karena itu nanti yang menjaga kita buat bisa bertahan terus dok. Saat kita lagi di bawah banget, nah itu yang bisa menjaga kita. Kedua, ya itu sih dok, baik lagi ke persiapannya. Termasuk salah satunya ke persiapan finansial. Memang tidak ya, tidak perlu tidak dimungkiri memang uh, finansial jadi salah satu faktor pendukung juga selama proses pendidikan mungkin itu sih diantara tujuan sama finansial. Terima. Kasih. Sementara itu dok, terima kasih dok. Ya, terima kasih mantap. Itu juga jadi salah satu alasan saya dulu masuk UGM ya di antara seluruh program pendidikan di PDSA Indonesia UGM adalah salah satu yang affordable, cocok dengan motonya universitas kerakyatan. Dulu mau masuk ke alma mater saya dulu itu saya harus menjual rumah kalau ya kesini alhamdulillah tabungan cukup ya. Dulu seperti itu. Oke. Okay. Uh, pertanyaan selanjutnya, silakan uh, dari Dr. Telasia ini kepada Dr. Rito. Ah, Dr. Rito, untuk tes tertulis PA di UGM, hal-hal apa saja yang harus disiapkan? Apakah materi cukup dari Robbins, dok? Maksudnya disuruh ngampalkan satu buku itu luar biasa? Lalu apakah ada jurnal ini dalam tes PPDS PA UGM, dok? Untuk tes wawancara di bagian PA boleh dijabarkan sedikit? Nah, mungkin Dr. Rito bisa menceritakan. Iya, terima kasih, Dr. Telasia. Jadi yang pertama Uh, materi tes tulis dari Robin cukup. Sebenarnya kalau dibilang cukup, sudah lebih dari cukup. Karena kita untuk ujian nasional tahap 1, uh, sama, mirip dengan ujian tulisnya. Itu materi dari Robin luar biasa. Mungkin ditambah dengan uh, apa latihan soal-soal dari sumber-sumber uh, lain juga uh, sangat membantu. Karena prinsipnya mirip begitu. Ada kasus, kemudian ada gambaran klinik yang mendukung, kemudian ada gambaran PA yang uh, mendukung, kita diminta untuk uh, mendiagnosis apa begitu. Kemudian uh, jurnal reading ada. Uh, saya masuk 2018 uh, Januari. Itu pertama kalinya PA ada tes jurnal reading sampai sekarang ada. Kemudian uh, untuk dua terakhir ini memang menggunakan bahasa Inggris. Oke. Okay periode terakhir. Soal ujian tertulisnya juga mayoritas dalam bahasa Inggris. Karena nanti pas ujian apa, unas tahap satu juga menggunakan banyak menggunakan bahasa Inggris begitu untuk soal-soal. Tes wawancara sama mungkin dari bagian lainnya kita ditanya motivasinya, bagaimana kesiapan kita, terus kemudian nanti sumber pembiayaannya, ada apa keluarga masalah dan lain-lain intinya kita dicari kesiapan kita dan bagaimana cara kita nanti uh, bekerja sama dengan yang lain begitu apakah uh, dari wawancara itu bisa digali apa uh, yang membuat nanti kita bisa betah survive atau enggak gitu saya terus terang uh, tidak begitu menguasai trik-trik untuk uh, wawancaranya tapi pengalaman saya mengikuti wawancara di PA uh, ditanya seputar itu gitu menarik ya bagaimana tips striknya ya seperti itu oke okay, mungkin sudah cukup ya untuk dokter telasi ya jawaban dari dokter itu aja ya. oke okay, kita lanjut berlanjut ke dokter Ayu dokter Ayu ini akan bertanya pada dokter Theo nah bagi dokter sendiri apa yang meyakinkan dokter Theo untuk mengambil PPDS radiologi surat rekomendasinya apabila belum memiliki relasi bagaimana ya hmm. nah kalau sudah berkeluarga apakah Cukup nyaman untuk menjalani residensi di radiologi. Bagaimana membagi waktunya? Ya, silakan, Dokter Teo Dora. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Terayu Ayu Sati. Uh, kalau untuk mungkin saya belum sharing ya untuk uh, dulu alasan kenal mengambil PdS radiologi. Jadi uh, selama di koas dulu kita cukup beruntung ya kalau mahasiswa UGM kita kan rotasi semua ke setiap setiap bagian merasakan dan melihat langsung kehidupan PPDS di tiap-tiap bagian. Memang waktu itu uh, saya tuh setelah rotasi di radiologi tuh sangat tertarik gitu. Jadi uh, dengan kesehariannya, dengan topik pembelajarannya, dengan uh, ya kesehariannya lagi gitu. Jadi terus setelah uh, dari setelah PPDS itu memang Uh, eh setelah PPD, sorry, setelah koas itu memang saya langsung yakin kalau saya mau melanjutkan ke radiologi. Jadi uh, berlanjut ke uh, ya, pertanyaan kedua ya, jadi memang setelah itu saya juga dengar-dengar nih radiologi itu perlu surat rekomendasi, hmm. apalagi lebih baik kalau misalnya surat rekomendasi tersebut uh, dengan uh, dokter yang memang di bagian uh, radiologi UGM. Jadi setelah selesai saya lulus itu, memang saya sempat eh uh, mungkin yang ikut tadi memang saya sempat uh, berpindah jalur sedikit uh, S2 untuk ke arah ekonomi kesehatan dan uh, manajemen kesehatan itu tapi memang uh, setelah kembali lagi mau mantap mau PPDs itu akhirnya saya Uh, asisten di Departemen Radiologi. Kebetulan waktu itu Departemen Radiologi baru membuka uh, Radiologi Research Office, jadi di situ ada kurang lebih sekitar 4-5 uh, orang yang tiap uh, setiap harinya datang untuk uh, membantu dalam uh, penelitian atau misalnya ada uh, yang lain-lainnya. Nah di situ saya jadi bisa ada relasi dengan dokter-dokter di sana. Nah kalau misalnya untuk Hmm, lewat jalur lain kemudian, uh, saya belum tahu tapi memang ada baiknya uh, paling tidak sudah pernah uh, soalan atau sudah pernah bekerja uh, bersama dengan dokter-dokter tersebut sehingga enak meminta surat rekomendasinya juga nanti rekomendasinya kuat gitu. Jadi um, dalam arti uh, dokternya pun kenal dan me bisa me me secara spesifik menjelaskan kira-kira anak ini tuh seperti apa seperti apa gitu. Lalu untuk yang ketiga, uh, monisin. Jadi saya memang, kalau saya sendiri saya memang belum berkeluarga. Tapi kalau saya lihat teman-teman yang sudah berkeluarga, jadi uh, sedikit review lagi. Jadi kalau radiologi itu kita tiap pagi sekitar jam 7 sampai jam kurang lebih jam 4an itu sudah saya jam kerja. Setelah itu kita akan lanjutkan sama jaga malam. Nah, ya jaga malamnya itu tergantung uh, jenjangnya. Kalau masih junior itu kurang lebih jaganya sekitar tiga kali dalam sebulan. Ya, dalam sebulan uh, terus nanti kalau udah madia naik sekitar 6 sampai 7 kali dalam sebulan nanti kalau udah senior uh, turun lagi sedikit jadi sekitar uh, 3 sampai 4 kali sebulan. Jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung uh, secara total jam itu memang masih banyak sekali sisa jam untuk uh, di rumah bersama keluarga begitu jadi bahkan saya ada beberapa temen yang bahkan anaknya nggak ada rewangnya jadi bisa benar-benar bisa masih bisa mengayom anak-anaknya secara sesama Cuma memang nanti permasalahan apakah kebutuhan untuk belajar di rumahnya tinggi atau waktu-waktu untuk mempersiapkan tugas itu di di samping itu memang kira-kira kehabisan waktunya sebagai demikian gitu dokter ya, terima kasih dokter Teo. Sekalian aja Dokter, ada satu pertanyaan lagi dari Dokter Kandi okay. nih, agak terakhir nih. Jika ingin mendalami spesialisasi onkologi radiasi, apakah harus masuk PPDS radiologi terlebih dahulu, Dok? Maksudnya onkologi radioterapi. Apa betul okay. lewatan PPDS radiologi dulu gitu semacam konsultan berarti ya? gimana Oh iya, iya uh, terima kasih atas pertanyaannya. Uh, kebetulan kalau setahu saya, mohon izin kalau ada yang salah, uh, setelah beberapa tahun yang lalu tuh memang harus ada Uh, spesialis radiologi dulu, jadi menjalani spesialis radiologi dulu, guru, dulu, baru habis itu mengambil radioterapi. Tapi kurang lebih sekitar beberapa tahun yang lalu, radioterapi itu sudah tidak perlu menempuh radiologi diagnostik lagi, jadi bisa langsung. Kebetulan itu pendidikannya di Indonesia, kalau tidak salah, adanya di UI ya. Gitu, dokter. Oke. Terima kasih, dokter Teo. Oke, ini sangat menarik pertanyaannya masih terlalu berlanjut ini ada pertanyaan lagi dari dokter Dinar oh ya sedikit saya menambah memang betul ya seperti yang disampaikan dokter Teo tadi ya bahkan surat rekomendasi itu kadang kala perlu atau relasi perlu jadi tidak semua seperti itu tapi ada beberapa itu yang boleh kita katakan mungkin buat teman-teman semua itu adalah yang kita sebut privilege ya privilege itu koneksi itu termasuk privilege bukan nepotisme artinya saya waktu sekolah S3 ke Kobe University pun itu juga Supervisor saya di sana tanya semua, kamu kenal nggak sama seorang Dian gitu? Tanya semua ke muridnya di situ, kamu kenal nggak sama Dian? Bapak itu punya enam murid ditanyain semua. Alhamdulillah mereka pada ngomong, oh kenal anaknya begini, oh kenal anaknya begitu, oh kenal begitu. Akhirnya masuk dalam penerimaan. Itu termasuk salah satu apa ya poin penilaian, walaupun bukan yang utama. Seperti yang disampaikan Dokter Mika tadi, tetap saya kira tetap penilaian dari masing-masing departemen itu adalah kemampuan anda bagaimana kemampuan kognitif, kemampuan coping, kemampuan psikologi, manajemen waktu, dan lain-lain itu semuanya di demikian rupa. Dan yang paling terakhir adalah kemampuan memahami atau kemampuan bekerja under pressure. Karena anda dalam, selama masa BPJS kan bekerja dalam pressure, pressure waktu, pressure apa ya sempitnya finansial, kemudian pressure kebutuhan pasien, pressure kebutuhan keluarga dan segala macamnya ya. Nah, menyambung dari pernyataan itu, ini ada pertanyaan dari Dr. Dinar ini ya. Uh, persis seperti sama ya. Mungkin ini bisa jadi pengalaman singkat-singkat dari teman-teman sekalian yang ada di sini. Mumpung waktunya masih ada lima menit yang terakhir sebelum saya simpulkan pertanyaan terakhir ini. Uh, mau bertanya pada dokter semua ini, dokter Dinar dari RSUD Labuha, apa yang menjadi motivasi utama untuk PPDS? Mengingat PPDS sudah masuknya sulit, sekolahnya sulit, keluarnya sulit, bukan sulit lagi sulit seperti syahrini gitu ya. Dan juga selama PPDS tidak pernah berpenghasilan. Mungkin bisa sharing motivasinya supaya bisa menginspirasi ini sekaligus pertanyaan ini bisa menjadi kesimpulan akhir silakan saya urut sekarang dari dokter Rido dulu, yuk gimana kira-kira motivasi utama untuk BPDS itu apa masuk Dr. Rido dulu motivasi utama saya keluarga dok keluarga saya uh, <laughs> keluarga gimana saya keluarga jadi motivasi utama masuk BPDS padahal keluarganya harus menderita sama BPDS ya Silahkan. ayo itu menarik ini pilihan PA uh, hmm mungkin sama-sama berat mungkin tidak seberat bagian yang lain gitu saya bisa lebih banyak apa ya waktu dengan keluarga kemudian dengan anak terutama dengan waktu apa weekend dan ber dapat tidak berpenghasilan gitu alhamdulillah saya masih ada penghasilan dokter gitu. <s ancestors> <tuh> tapi motivasi utamanya PPDS-nya nya apa sekolah ya. lagi itu apa biasanya apalagi kalau sudah terlalu lama gitu kan sudah halus ah, banget memang buat PDS gitu ya. Saya akhirnya memutuskan untuk sekolah karena saya ingin berkembang begitu. Kemudian jatuh kepada PA karena saya uh, menimbang-nimbang dengan kondisi keluarga saya saat itu dong. Uh, finansial keluarga saya kemudian nanti bagaimana uh, hidup selama sekolah 13 setengah tahun ini begitu. Alhamdulillah saya masih bisa uh, jadi tutor di uh, ukmbbd dok jadi oh mantap uh, ya hmm. kemudian uh, saya lanjut ke apa mengajar uh, itu materi tutur ukmbbd oh, itu. emang sih setiap, setiap bulan uh, ada tapi dari situ alhamdulillah cukup membantu menjubi. selalu ada caranya ya <laughs> okay, <tuk> terima kasih dokter Rito dokter Mika gimana motivasi utama waktu itu tapi tadi dokter Mika sudah sangat jelas ya passionnya tuh pengen merubah merubah <laughs> situasi ya, di sana. Terus gimana kira-kira? Dokter -kira? Dian, ya, ada dok, ya, ya Dinar mempunyai. ya, kalau dok dari ya, selama ya, di PDS itu, ya uh, dari RS UD Labuha ya dok. Ini kebetulan satu kabupaten di Maluku Utara, dok. Dulu saya hampir mau pesan, ya, ya. Ini dok. Ini ada kan ya. menyapa saya internship di Ternate dok. Dulu ya. ditawarkan lanjut di Labuha saat itu PTT dok. Ya, hmm. hampir, pokoknya hampir ke sana, dok. Jadi sedikit banyak saya, labuha itu di tengah laut gitu, dok. Memang seperti susah uh, untuk kemana-mana. Jadi harus capable sendiri kalau di labuha. Kemudian untuk pertanyaannya tadi, dok, tadi yang mungkin sudah sempat saya sharing, kalau saat itu saya berpikir, dok, hmm. uh, setelah dua tahun sebagai dokter umum, saya mikir kayaknya kalau saya jadi spesialis, bakal berguna lebih deh, dok, dibanding dokter umum. Yeah. Maksudnya bukan berarti semua orang punya porsinya, dok. Dokter umum juga punya porsi yang besar, di puskesmas, di layanan primer, atau di mana tapi satu saya berpikir mungkin kalau saya jadi spesialis anak mungkin saya lebih banyak gunanya dok dibanding saat saya menjadi terumum nah itu sih dok makanya saya ingin cepat-cepat menyelesaikan ini gitu dok biar bisa bikin banyak lagi gitu bisa bikin banyak lagi terima kasih mantap terima ya, kasih dok dokter Yogi gimana nih motivasi utama untuk PPDS apalagi anestesi itu memang hmm saya waktu selama masa residen juga, juga ngeliat teman-teman PPDS anestesi itu kayak jungkir balik ngekaru-karuan tapi mereka tetap semangat bahkan gagah sekali ini. Gimana gimana motivasi masuk PPDS saat itu supaya bisa menginspirasi juga rekan-rekan yang sekarang masih bergabung di sini. Siap dok, mungkin pertama motivasi sekolah dulu dok. Jadi memang ya saya realistis juga dok, maksudnya tidak tanpa mendiskreditkan men uh, teman-teman dokter umum, tapi salah satu tujuannya memang untuk meningkatkan taraf hidup dok dengan menjadi dokter spesialis. Lalu untuk kenapa akhirnya memilih anestesi, memang balik lagi dok, saya memang waktu itu tertariknya karena ilmu emergensinya dok. Yep. Selain itu kan memang untuk uh, yang istilahnya kita kenal, kalau dokter umum itu dia no no something about everything, tapi kalau dokter spesialis itu know everything about something. Nah mungkin dengan saya ingin mempelajari everything di, tentang gawatan itu dok, makanya akhirnya terjunnya ke anestesi pilihannya. tapi memang niat utamanya itu saya apapun yang penting saya mau sekolah mumpung masih muda dan Alhamdulillah waktu itu masih masih punya apa ada kesempatan akhirnya saya pokoknya sekolah dulu nah itu utamanya saya pengen sekolahnya itu dok akhirnya milanesisnya karena tujuan tadi yang pertama terima, terima kasih dokter, dokter Yogi quote yang menarik ya rekan-rekan sekalian beliau memilih daripada know something about everything we better to choose know everything about something ya become aces from ace of ya. become ace of aces ya daripada check of all spades ya mantap oke sekarang dokter Theodora gimana motivasinya untuk masuk BPDS Ya, terima kasih, dokter. Mungkin kalau motivasi PPDS, entah mungkin saya yang nerd atau gimana ya, tapi rasanya tuh belajar tuh seneng gitu, dok. Oh, <laughs> Jadi saya, memang ya. di awal waktu masih ngerasa ya masih ada lumayan bebas, belum ada keterkaitan kemana-mana dan ada kesempatan, saya juga merasa udah cocok sama yakin sama bagiannya, uh, ya saya lanjut gitu. Tapi ya kurang lebih seperti itu, dok. Luar biasa, itu ya, teman-teman. Ya, ada ya, banyak motivasinya. Pertama, menjadi lebih ingin menjadi lebih berguna, kemudian menimbang keluarga, dan kemudian ingin mengembangkan. Tadi, ingin tahu yang lebih banyak tentang sesuatu daripada tahu sedikit tentang banyak hal. Menarik sekali, teman-teman. Motivasi dari semua rekan-rekan PPD -rekan yang ada di sini, saya kira itu bisa me 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 menjadi suatu dorongan semangat untuk rekan-rekan yang telah bergabung di sini, ya. Maksud tadi dokter Ayu itu radiologi padahal dia itu mungkin jadi catatan ya dokter Ayu itu salah satu mantan asisten saya dulu padahal dulu uplek upleknya -up -up genetik dan kerjakan PCR kok sebenarnya jadi radiologi ya saya bingung loh ya mungkin dia punya motivasi tertentu ya jangan jangan bisa menghubungkan genetik abnormalitas dengan dengan kelainan radiologi atau apapun nanti saya siap mendukung nanti ya oke rekan rekan sekalian saya kira karena berhubung waktu sudah habis untuk tanya jawab dan saya kira ini juga waktu sudah menunjukkan sudah uh, lebih dari waktunya ya seharusnya jam tiga seperempat sudah selesai terima kasih untuk kehadiran para pembicara di sini Dr Mika Dr Theodora Dr Rido Dr Yogi saya harapkan apa yang telah anda sharingkan semua sangat bermanfaat dan untuk rekan-rekan semua izinkan saya menyampaikan closing statement penilih untuk Belajar lagi menjadi PPDS itu adalah anggaplah suatu bentuk ibadah. Diniatkan ibadah sedari awal dengan passion yang membara, seperti dokter Mika sampaikan, dengan keinginan yang kuat untuk mengetahui dan belajar lebih, diikuti dan sedikit nerdnya Dokter Theodora, dan dengan pertimbangan bahwa ada keluarga di belakang kita yang menginginkan kita berkembang seperti oleh Dokter Rito, saya yakin jalan akan selalu terbuka dimanapun. Dan finansial memang penting, finansial kebutuhan finansial memang penting, tapi supporting system itu juga harus disiapkan sebelum. Anda semua berangkat sekolah. Insya Allah nanti selama di jalan itu naik turun itu uh, akan selalu ada. Tapi masuk PPDS itu paling enak kalau sama teman-teman. Nanti Anda di sini dokter kalau dokter Teo berapa orang ya satu kali masuk ya kemarin? Kami angkatan berdelapan dokter. Delapan. Dokter Mika berdua belas ya? Dua belas atau berapa? Lima belas Tujuh belas banyak. Dokter itu berapa? Eh, berlima dokter. Berlima. Dokter Yogi satu angkatan? ber-12, dokter. Ber-12, oke. Okay. 17, 12, 5. Tapi jangan dilihat jumlahnya ya, karena kalau 17, dokter Yogi ber-12, tapi banyak bangsa yang harus dipegang. Dokter eh, Mika itu ber-17, tapi pasiennya tiap hari harus di, Yang dipegang kalau jaga 250 pasiennya, seperti biasa begitu. Mereka lah yang akan jadi keluarga teman-teman juga selama menjalani BPJS menjadi seorang PPDS itu tidak bisa sendirian. Mereka lah jadi keluarga kedua di samping keluarga kita utama sebagai support system. Jadi tetap selalu tetap stick together, together we can, single we lost. Tapi kalau selama masa corona ini kayaknya kita harus single sendiri-sendiri dulu ya. Tetap jaga jarak dulu ya. Walaupun tetap together together. Oke, okay. uh, mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari pertemuan kali ini. Semoga yang disampaikan oleh rekan-rekannya di sini semua bermanfaat. Saya kembalikan kepada Dr Kemala. Baik, terima kasih Dokter Dian. Sampai jumpa ini salam dari. Yeah. <laughs> terima kasih Dokter Dian dan para pembicara hari ini Dokter Mika, Dokter Triwadora, Dokter Ridoda dan Dokter Yogi. Uh, izinkan saya untuk menutup acara hari ini, ge. Sebelumnya jangan lupa untuk di follow uh, Instagram dan di subscribe YouTube alumni fk UGM. Uh, lalu untuk minggu depan, uh, Minggu 9 Agustus 2020, tema alumni berbaginya akan tentang masih PPS PPDS untuk ilmu penyakit dalam, patologi klinis, dan uh, psikiatri. gitu ditunggu saja, gen, nanti posternya. Uh, terima kasih untuk semuanya, peserta yang sudah bergabung dari awal acara terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.